Khatamil Anbiya'il Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ladies and gentlemen, our agenda now is second international webinar series on integration of Islamic sciences models in Islamiyah fil Jamiah, ilmu-ilmu keislaman ya, di perguruan tinggi. So we still have 1 hour for this session. Kita punya 1 jam dari jam 9 insya Allah sampai jam 10 untuk sesi 1 ini. So I will divide our schedule in several parts. Per speaker has 20 minutes and second speaker 20 minutes also. And after that, we will have discussion. Okay, maybe. Before that, due to technical problems, our keynote speaker, our rector, Professor Dr. Haji Fauzul Iman MA, cannot join for this webinar. Jadi mohon maaf, beliau tidak bisa hadir, tidak bisa bergabung karena ada permasalahan teknis. Langsung saja, untuk menghemat waktu, for first speaker, untuk pembicara pertama, yaitu Dr. Muhammad Khalid Musli MA, Vice Director in Unida Gontor. Papa jari datang. Ya, Pak Rektor. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rektor, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rektor, kalau gitu langsung saja, kalau sudah bisa bergabung untuk mempresentasikan materinya, Prof. Saya kira ya komentar sedikit saja karena saya masih ada di Semarang ya, masih dengan para pimpinan.
apalagi kita mengkondisikan ada kegiatan lain. Jadi mungkin saya menyampaikan beberapa hal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yarhamillahuladina amanubukun. Waladina utu'in madaraja. Yang terhormat para rektor dan unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi yang sekarang kita telah mengadakan bersama seminar webinar ini, khususnya kerjasama dengan UIN Banten dan juga PTKN lain di Indonesia dengan di Universitas Malaysia. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah merintis kegiatan ini dengan begitu semangat, dengan harapan kegiatan yang sangat monumental dan fundamental ini tentu berharap bisa membawa satu kolaborasi ilmiah kaitannya dengan tema yang sekarang ini bergulir, yaitu integrasi keilmuan dalam rangka mendewasakan peradaban umat manusia. Yang kedua, tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya universitas yang kami maksud di Malaysia ini, yang juga telah kerjasama lama dengan UIN Banten. Kita sering juga melakukan kerjasama, bahkan juga pernah melakukan kunjungan di Malaysia, dan banyak sekali hal-hal yang kita petik, baik berupa proses metodologi maupun juga hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan akademik, khususnya bidang keilmuan yang kita harapkan lebih tumbuh dengan kualitas. Pada hari ini tema yang menarik tentu sangat relevan dengan PTKN di Indonesia khususnya ini, terutama UIN yang sedang bersemangat untuk melakukan transformasi dari IAIN menjadi UIN. Alhamdulillah kita sudah sekarang ini sudah lebih daripada kurang lebih 20 atau kurang lebih 30-an sudah kita berubah dari apa namanya dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini konsekuensinya tentu akan berdampak pada perubahan-perubahan tidak saja dari struktur, tapi juga perubahan paradigma keilmuan yang semula mungkin kita lebih pada pikiran-pikiran sektoral, maka sekarang diharapkan agar tumbuh menjadi holistik, tidak hanya pada spesifikasi keagamaan, tapi juga pada spesifikasi ilmu muskuler yang bernafaskan sepengetahuan spiritual dan rohaninya, seperti yang banyak dimunculkan oleh tokoh-tokoh seperti Said Hussein Nasir, Ismail Al-Faruqi, dan lain-lain tokoh-tokoh yang bisa juga kami sadap pemikirannya. Kebetulan PTKIN UIN, khususnya UIN Banten ini sudah melakukan paradigma keilmuan dari sisi simboliknya adalah Big Bang. Jadi artinya bahwa ilmu pengetahuan itu berpusat dari Tuhan, dari Allah SWT, yaitu sebuah apa alam yang semula adalah menjadi satu titik
ya, pusat, kemudian menjadi meredam, akhirnya menjadi terpecar, ya, begitu tidak tidak sektoral, berkembang menjadi integratif yang pusatnya adalah pemerintah nomor satu. Dan PTKN UIN Banten itu pusatnya cuma secara simbolik yaitu menjadi kampus itu bermuara pada pusatnya yaitu masjid berada di tengah kampus dan dari masjid menyebar sarana-sarana lain yang merapaskan ledakan-ledakan seperti teori sistem ini. Jika kampus melahirkan banyak banyak fakultas-fakultas, tidak hanya fakultas keagamaan, juga fakultas sains dan lain-lain yang mengantarkan kepada integrasi keilmuan. Demikian juga kepada fakultas lain yang di Indonesia, Jogja, Parijaga, kemudian Universitas Malang dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ini Universitas Islam Tulung Agung, kemudian yang di Jember dan yang enam kemudian yang terbaru sudah bersambungasi menjadi mudah-mudahan dengan misi semua yang kami jelaskan ini diharapkan dengan bacaan seminar sekarang yang dilakukan menjadi menambah wawasan yang baru, wawasan yang lebih menyegarkan, transformasi menjadi sangat dinamis dan sangat terbantu adanya secara struktur yang saya kira itu bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa banyak bicara, sebenarnya saya sudah menyerahkan apa namanya PowerPoint, mungkin bisa dibaca dan bisa diberikan ke masing-masing. Nanti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ilmu-ilmu budaya kemudian yang ketiga mixed theory mengandungkan teori dan yang keempat adalah perspektif. Bagaimana antropologi bertemu dengan misalnya
teologi dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk sesi ini, kita ingin melihat bagaimana model-model implementasi di perguruan tinggi masing-masing di Universitas Gontor, kemudian di kampus-kampus yang lain, bagaimana implementasi dari integration ini, integrasi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya kasih waktu kepada Dr. Muhammad Khalil Musri untuk mempresentasikan materi beliau ya, yang berjudul Model Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, thank you Dr. Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hayyikum tahiyyatan tayyibatan min indillahi mubaraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajaran beliau, Dr. Aslam, yang terhormat Dr. Halimi, Dr. Masrohim, Dr. Manpan Derajat, Dr. Nurhalis, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bahagia sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dan bisa mendapatkan kehormatan, bisa sharing dan bisa mewakili UNIDA dalam acara yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa ini. Ya, mohon izin kami mewakili UNIDA untuk menyampaikan gagasan UNIDA tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Program Islamisasi ilmu pengetahuan ini pada intinya bermula dari visi UNIDA, yaitu menjadi universitas bermutu dan berarti yang bersistem pesantren sebagai pusat pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer dan bahasa Al-Quran untuk kesejahteraan umat manusia. Yang di-share belum nampak. Belum nampak ya, Ustaz. Belum nampak, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum. Silakan. Antum udah share itu screen. Atau antum kirim ke ini sudah, Ustaz? Oh, udah ya. Sudah? Tapi belum kelihatan. Sudah kelihatan? Belum, belum. Belum, belum. Saya kirim ke di chat aja, Ustaz. Chat, ide chat ya. Thank you.
Sudah terkirim, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ini lagi download. Ke PC. Bisa dibuka nggak? Sambil jalan aja, Tad. Antum ini. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami sampaikan bahwa program Islamisasi Ilmu Pengetahuan ini sejatinya adalah merupakan satu implementasi dari visi UNIDA, yaitu menjadi universitas bermutu dan berarti yang bersistem pesantren sebagai pusat pengembangan Islamisasi Ilmu Pengetahuan kontemporer dan bahasa Al-Quran untuk kesejahteraan manusia. Visi ini sejatinya merupakan breakdown dari Piagam Wakaf tahun 1958, yaitu yang pertama bahwa wakaf pondok modern sebagai balai pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, menjadi amal jariah dan tempat beramal. Dan yang kedua bahwa pondok modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan agama Islam, bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dan berjiwa pondok. Karenanya ada tiga tagline di Universitas Darussalam Gontor, yaitu yang pertama adalah Islamisasi Ilmu Pengetahuan, yang kedua adalah Perguruan Tinggi Pesantren, dan yang ketiga adalah Pusat Pengajaran Bahasa Al-Quran. Dan ini merupakan upaya menuju The Fountain of Wisdom yang menjadi tagline-nya UNIDA Gontor, sehingga ini nantinya diharapkan bisa mencapai tujuan daripada berdirinya UNIDA Gontor, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berarti, yaitu bisa mensejahterakan umat manusia. Integrasi ilmu pengetahuan sebagaimana tema kita kali ini sejatinya adalah bagian daripada tahapan penerapan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer di UNIDA. Ya, karena tahap pertama itu adalah the westernization, tahap kedua adalah integration, dan tahap ketiga adalah Islamization. Dan ini diharapkan bisa menghasilkan wisdom alumni dan produk, karena sebagaimana tagline tadi, the fountain of wisdom, dan itu semuanya berbasis Islamic worldview. Islamisasi ini dijadikan satu program di UNIDA karena melihat problem utama umat, problem utama yang dihadapi umat dipandang sebagai problem ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan modern dipandang tidak lagi bebas atau netral, sehingga ia dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan, kebudayaan, dan filsafat yang mencerminkan kesadaran dan pengalaman manusia barat.
pandangan sekuler tentang alam ini pada akhirnya menghilangkan jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Alam juga digambarkan secara mekanistis sebagai mesin dan jam, sehingga bisa ditentukan dan diprediksi secara mutlak, yang menggiring kepada munculnya masyarakat industri modern dan kapitalisme. Dominasi rasionalisme dan empirisme serta warisan dualisme Descartes inilah yang telah memisahkan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui, berakibat bahwa alam ini dieksploitasi sebagai sumber kekuatan dan dominasi. Akibatnya terjadi desakralisasi of knowledge, the sacralization of knowledge, serta loss of adab yang pada akhirnya berakhir pada hilangnya sikap adil dan terjadinya intellectual confusion atau keraguan-keraguan terhadap atau kebingungan terhadap berbagai macam permasalahan intelektual. Di mana indikatornya adalah ketidakmampuan seorang membedakan antara ilmu yang benar dan yang salah, hilangnya adab, hilangnya otoritas resmi dan hierarki sosial dan keilmuan, serta mengkritik ulama di masa lalu yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan Islam. Bila kita lihat, maka epistemologi dari Barat ini yang dibangun di atas nadhariyatul wujud atau ontologinya berakhir pada materialisme, kemudian terjadilah alam dan manusia secara mekanistik. Kemudian inilah yang menjadi sumber bagi epistemologi dan juga sumber bagi kiam ataupun nilai, juga sebagai sumber bagi estetik. Ya. Ini yang kemudian bisa digambarkan bahwa secular scheme of science ini akhirnya berbentuk demikian, di mana menghilangkan peran agama, di mana menghilangkan peran Tuhan di situ. Sementara yang dilihat oleh UNIDA adalah bahwa sumber dari segala wujud adalah Allah. Allah menciptakan alam dan kemudian manusia, serta kemudian menurunkan wahyu. Dari wahyu itulah menjadi sumber ilmu pengetahuan di samping eksperimen dan kemudian akal. Begitu juga tentang nilai, dan begitu juga tentang estetika. Sehingga model yang digambarkan di UNIDA adalah bahwa segala wujud ini bersumber dari Allah. Allah menciptakan manusia dan menciptakan alam serta menurunkan wahyu. Lalu kemudian wahyu ini adalah Al-Quran dan Sunnah, dan dia harus difahami menggunakan bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah inilah menghasilkan ulumut tafsir dan segala cabangnya, dan ulumul hadis dengan segala cabang-cabangnya. Lalu dari situ terbangun ulumus syariah, yang utama adalah akidah, akhlak, dan fikih, serta usul fikih. Lalu dari penelitian tentang alam, ini menghasilkan ulum al-kauniyah wa teknologia, dan dari penelitian tentang manusia, perilaku manusia, menghasilkan ulum al-insaniyah wal istimaiyah. Di sini ulum al-insaniyah wal istimaiyah sangat berkembang, dan kemudian juga berkembang ulum al-kauniyah wa teknologia, dan kita memandang bahwa semua ilmu itu harus diintegrasikan menjadi satu kesatuan, karena bersumber daripada satu sumber yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan nanti adalah untuk kepentingan manusia dan akan diabdikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua ilmu ini tidak boleh berdiri sendiri, tapi ada keterkaitan yang erat antara satu sama yang lain, termasuk di antara ulumus syar'iyah, antar ulum asy-syar'iyah ini juga harus ada integrasi. Tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa bahasa Arab, tidak mungkin memahami Al-Qur'an tanpa memahami hadis, tidak mungkin memahami hadis tanpa memahami Al-Qur'an, dan tidak mungkin memahami akidah tanpa memahami Al-Qur'an,
begitu juga memahami sunnah, juga tidak mungkin dipisahkan akidah dari akhlak, tidak mungkin dipisahkan akidah dari usul fikih dan fikihnya. Demikian adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya, merupakan satu jaringan ilmu yang menyatu dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ya. Serta ini harus diintegrasikan dengan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu umum, ulum al-kauniyah wa teknologia, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karenanya, UNIDA tidak mengambil model sekuler yang meniadakan ulumus syar'iyah di dalam struktur keilmuannya, juga tidak bermodel dikotomis, di mana fakultas syariah misalnya itu berdiri sendiri dengan dan itu tidak ada kaitannya dengan fakultas ekonomi misalnya seperti itu, tapi mengambil model integratif di mana fakultas ekonomi dan manajemen ini ada keterkaitan dengan fakultas syariah, bahkan di dalam fakultas syariah antara prodi dengan prodi, antara ilmu dengan ilmu ini adalah ada kesatuan yang terkait satu sama lain. Antara fakultas ekonomi dan manajemen terkait erat dengan fakultas syariah dan tidak boleh dipisahkan. Demikian juga dalam satu fakultas, misalnya fakultas ekonomi dan manajemen, ini manajemen tidak boleh dipisahkan dari ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah, sehingga semuanya juga berada di dalam satu kesatuan. Ya. Ini dasar daripada integrasi ini, kalau dilihat bahwa bisa ditinjau dari sumbernya, yang kedua adalah bidangnya, yang ketiga adalah macamnya, yang keempat adalah adawatul ma'rifahnya, yang kelima adalah fariknya atau timnya. Yang pertama, masdarnya tentu Allah SWT, mayadinnya al-ghaib wa syahada, anwa'nya ditinjau dari hasbal masdar adalah ilahiyah wal basyariyah, dan ditinjau dari maudhu' atau obyeknya adalah diniyah dan kauniyah, serta bila ditinjau dari adawat ma'rifah ada wahyu al-aql, al-hawas, serta al-hadis. Dan ditinjau dari, oleh karena itu, maka ada takamul, ada integrasi antara ghaib dan syahada, ada integrasi antara ilahiyah dan basyariyah, ada integrasi antara dinia dan kaunia, juga antara adawatul ma'rifah semuanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Antara wahyu dengan akal, dengan hawas, dengan hadz, ini semuanya merupakan satu kesatuan. Begitu juga tim yang membidani semua cabang-cabang ilmu itu menyatu, tidak boleh bercerai-berai. Di mana al-anbiya war rusul sebagai sumber, kemudian al-ulama ad-diniyun, al-ulama at-tabi'iyun, al-ulama al-istima'iyun, wa al-mu'allimun wal-wa'ad, serta al-awam wa-sigor, semuanya ini berada di dalam posisi yang semuanya bersatu, tidak bisa dipisahkan dan diasingkan dari satu sama lain. Praktek yang kita jalankan adalah mengintegrasikan keilmuan prodi dengan 10 materi islamisasi, yang kemudian yang ini materi-materinya di semua prodi diajarkan 10 materi. Yang kedua, mengintegrasikan setiap materi prodi dengan studi Islam sehingga ada perspektif Islam dalam materi-materi prodi dengan cara melakukan studi kritik terhadap konsep-konsep keilmuan kontemporer. Kemudian yang kedua, menggunakan dan memasukkan terminologi, metodologi, simbol, istilah, dan konsep-konsep kunci Islam ke dalam ilmu-ilmu prodi tersebut. Yang ketiga, membuat buku ajar. Yang keempat, menghasilkan penelitian yang merealisasikan maqasid syariah dan Islamic wisdom. Dan yang kelima, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang merealisasikan maqasid syariah dan Islamic wisdom. Berapa buku-buku yang kita hasilkan? Sementara model dari islamisasi sains dan teknologi adalah worldview Islam sebagai basisnya, kemudian kerja proses proses kerja sains yang menghasilkan produk. Produk ini disonding kepada etika dan nilai serta syariat dan norma, yang kemudian disonding juga kepada maqasid syariah sehingga menghasilkan Islamic wisdom product. Maqasid syariah yang
kita jadikan pijakan merujuk kepada Dr. Abdul Majid An-Najjar yang memiliki empat kategori, yaitu Hifdul Qima al-Hayat al-Insaniyah. Di situ ada Hifdul Din dan Hifdul Insaniyah. Hifdul Insaniyah al-Insan. Yang kedua, Hifdul Dhat al-Insaniyah. Di situ ada Hifdul Nafas al-Insaniyah dan Hifdul Aql. Dan yang ketiga adalah Hifdul Mustama', di mana di situ ada Hifdul Nasl dan Hifdul Kayan al-Istima'i. Serta Hifdul Muhit al-Mahdi. Di situ ada Hifdul Mal dan Hifdul Al-Bi'ah. Sementara di Islamisasi di bidang ilmu sosial dan humaniora adalah sama, basisnya adalah with view Islam. Dan kemudian proses kerja ilmu-ilmu sosial di situ ada teori-teori, kemudian menghasilkan praktek disonding kepada etika dan nilai, serta syariah dan norma, serta maqasid syariah, menghasilkan Islamic wisdom. Dan kemudian Islamic product ini dilihat dari sisi tujuan pembuatan produk itu, bahan pembuatan produk, kemudian proses pembuatan produk, proses penyimpanan produk, desain produk, labelisasi, kemudian penggunaan produknya, manfaatnya, penjualan produk, ini semuanya disonding ke etika dan nilai serta syariah dan norma, sehingga menghasilkan juga disonding kepada maqasid syariah yang menghasilkan Islamic wisdom produk. Dan terakhir, Islamisasi yang kita jalankan sejatinya mencakup seluruh komponen di dalam universitas, baik lembaga maupun pelakunya, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, di mana pelaku ini ada ilmu dan perilaku, di mana ilmu ini akan terus diperiksa secara sumber filsafat dan sejarahnya, terminologinya, framework-nya, konsep dan asumsinya, serta teori dan metodologinya. Sementara dari sisi perilaku adalah mengacu kepada jiwa dari Pondok Modern Darussalam Gontor dan motonya. Kemudian universitas ini terus-menerus dilihat dari sisi finance, manajemen, pengembangan fisiknya, staff development-nya, business venture-nya, administrasinya, lingkungan yang ada, semuanya harus sesuai dengan worldview, prinsip nilai etika dan norma serta hukum Islam, yang semuanya disonding kepada maqasid syariah yang akhirnya menghasilkan wisdom product dan wisdom alumni. Ini yang menjadi cita-cita Gontor, cita-cita Universitas Darussalam Gontor. Dan mohon doa semuanya, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan sehingga menjadi universitas yang bermutu dan berarti untuk kesejahteraan umat manusia. Ini Dr. Irfan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, syukran katsiran. Luar biasa ya. Beliau tadi menjelaskan integrasi ilmunya dengan penggunaan istilah Islamisasi ilmu. Oke, nanti lanjut ke pemateri berikutnya. Ya. Jadi sebagai bagaimana melihat di UIN Jember khususnya. Jadi Mr. Aslam Saad PhD akan memaparkan models of Islamic Sciences Integration in Indonesia's Islamic Higher Education. Axiological point of view. Pada beliau, Mr. Aslam Saad, PhD, time is yours. Thank you very much. The audience, participant. Is my voice heard? Yeah. Is my voice heard? Okay, good. But I cannot access the Hello? Hello? Hello. How to share my I'm not still the host. I'm not still the host. Oh yeah.
Limadha sautul mu'ajiz. As-saut kharban. Halo. 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 Ya, yeah, you can ini share apa? You can share the PowerPoint in chat so we can open it. I'll retry. Ada notifikasi host disable participant. Atau nanti dikooskan. Saya sudah kirim tadi ke beberapa. Bikinkan ke host Pak Maskur. Pak, saatnya dibikin ke host. Halo? Sudah ke host. Saya sudah kirim tadi filenya ke dokter. Dokter Mas. Dokter Maskur Wahid. Baik, saya kirim ke Dokter Maskur Wahid. Halo? Halo, ya. Ya. Sudah saya kirim. Pak Saad bisa share sendiri Pak, sudah co-host, bisa share langsung Pak Saad. Ini tadi. Oke, okay, wait a minute. Ya. Nah. Ready, sir? Yes, thank you. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. First of all, I would like to send my greetings and my gratefulness to Dr. Fazil Azim, Director of UIN Banten. And also, I will send my greeting to all speakers, Dr. Halimi, Dr. Manpan, Dr. Masrukin, Dr. Don Khalis, Dr. Khalid Musleh, and then my greeting to all audience and participants. The topic of my presentation today is about models of Islamic science integration in Indonesian Islamic higher education, axiological points of view. Thank you for the moderator. Bapak Dr. Maskur for giving me a time, a chance to present my presentation today. The time I think is very limited. I try to make it in short time. Thank you. Okay. The topic of my presentation is models of Islamic science integration in Indonesian Islamic higher education from the axiological points of view. Our future civilization depends on great extent upon how science and religion, the two most powerful forces in human history, settle in relationship with each other. This, the two forces is very important in our life, in human history, science and religion. And the Muslim world
after being colonized for hundreds of years by the West, the Muslim world suffered plight and malaise in most of fields and walks of life, in economics, politics, culture, knowledge, education, and so on and so on. So in 19th century, especially after the dissolution of Ottoman Empire in 1922, in the Muslim world, there emerged a consciousness about the need of Islamic resurgence, kebangkitan Islam, which was marked among other things by the first World Conference on Islamic Education in the city of Makkah in 1977. So this is history speaking, in which the issue of Islamization of knowledge seemed to be discussed deliberately internationally for the first time. In response to this issue of Islamization of knowledge, some academics and research institutions were established in several countries like IIIT in USA, and then many IIU, International Islamic University in Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Uganda. And moreover, there are many prominent Muslim scholars and intellectuals who have special concern on the issue of Islamization of knowledge. For example, Ismail Al-Faruqi, just mentioned by the previous presenter, Syed Naqib Al-Attas from Malaysia, Syed Hussein Nasser from United States, Fazlur Rahman, Ziauddin Sardan, and more others. The ideas and thoughts concerning the Islamization of knowledge also attract many Muslim intellectuals and scholars in Indonesia, especially those affiliated with state Islamic higher education institution or perguruan tinggi keagamaan Islam, which is under the umbrella of the Ministry of Religious Affairs of Republic of Indonesia. So actually, the question is, the problem is, what to be Islamized and what to be integrated? This is our theoretical framework. Problem one, the question is, does Islamization of knowledge include all knowledge? For example, natural sciences, knowledge, except Islamic knowledge, and Islamic studies. So if we say Islamic science, usually this referred to field of science in Islam. For example, fiqh, usul fiqh, Tafsir, Ulumul Quran, and then Ilmu Kalam, Islamic philosophy, Zuvism, and so on and so on. So if we say the integration of science and Islam, it means to integrate Islam and general science, Islamic science and general science. Syed Al-Attas said that knowledge should be freed from Western culture and civilization, and the body of knowledge should be infused with Islamic element. So in short term, we call the Westernization or sacralization, so the secularization. This also sounded by Al-Faruqi or Ismail Raja Al-Faruqi. He said that knowledge is not neutral, it is value loaded, and the body of knowledge should be infused with Islamic elements. The problem too is there are many Muslim scholars and intellectuals who said that Islamization of knowledge only include Islamization of self, of men, of society. So this include only Islamization of human knowledge and sciences. In this part, there are Muslim scholars like Professor Abdul Salam, Fazlur Rahman, and then Ziauddin Sardar. Abdul Salam said there is only one universal science. Its problems and modalities are international, and there is no such thing as Islamic sciences, as just there is no Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, no Christian science. So they all agree that while knowledge by itself is good, like what Fazlur Rahman said, the problem is the misuse of knowledge.
Po Fazlur Rahman and Parvez Hoodboy, Abdus Salam, Ziauddin Sardan, and some other Muslim scholars, knowledge is neutral and not value-added. So we have big problem here, or differences between two group of Muslim scholars in seeing the characteristic of Islamization of knowledge. So in the context in Indonesia, the integration of science in Indonesian Islamic higher education, since 1980s, there was clear aspiration among Indonesian Muslim scholars to implement the Islamization of knowledge in the PTKIN system. However, when the status of some state institute of Islamic studies or EIN were changed into university level, they become state Islamic university. The usage of the term integration of Islamic sciences has been much preferred than the term Islamization of knowledge. I want to mention the former rector of Winsudan Kalijaga, Yogyakarta, Professor Dr. Amin Abdullah, seemed to be among the very eloquent in explaining the concept of integration of Islamic sciences. Therefore, Winsudan Kalijaga has been much referred to by many other EIN and UIN in formulating their academic vision of integration of Islamic sciences. Usually, Professor Amin Abdullah used the taxonomy of science-religion relationship put forward by Ian Barbour. First, there are four taxonomy of science and religion relationship. First, conflict, and then independence. Hello? Independence, and then, hello? Okay, go ahead, doctor. Dialogue, oh. And then integration. And I want to present the models of Islamic sciences integration in Indonesian State Islamic University. First, for example, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, the motto is reintegration of Islam and science and knowledge, piety, and integrity. And then also UIN Sunan Kalijaga, the motto is integration and interconnection of Islamic sciences. They use the symbol of spider web models of integration. And this is proposed by Professor Amin Abdullah. And then also we have UIN Maulana Malik Ibrahim in Malang, the city of Malang. Still the same idea of the integration of Islamic sciences. They use the symbol of tree of Islam science integration. And then Sunan Ampel, Surabaya, also the same integrated twin tower of Islam and science. And the last, I put example of UIN Wali Songo Semarang, where I served as a lecturer there for 21 years before I recently, last year, I moved to EIN Jember. So I have been teaching in EIN Jember since last year. In UIN Wali Songo, used the term or the motto, the unity of science, by putting emphasis on spiritualization of human and natural sciences, and then humanization of Islamic studies. So my proposal here is actually how to build university education or tertiary education axiological vision, because we have problem in the level of epistemology and ontology, because many scholars are different
one from another, something like in contrary. So, but however, they seem to agree in one thing. It is about axiological vision or about ethic, about spirit of Islam. In here, I put Al-Faruqi said fivefold principle that constitute the epistemological foundation of Islamic methodology. That is the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, and the unity of life, and the unity of humanity. And Professor Said Al-Attas, Naqib Al-Attas said the two system, it's mean Islamic system and secular system must united, integrated, and the emergent system must be infused with the spirit of Islam and must function as integral part of its ideological program. So he said the deliverance of knowledge from its interpretation based on secular ideology and from meanings and in expression of scholar. In my opinion, to see how the goal of and be achieved depends so much on how science and religion are practically and applicably integrated Islamic education system. However, it is very hard for the Muslim world to actualize or to materialize this goal. Boleh menggali dana dulu dari kewajiban as the concept, because the concept of the Islamization of knowledge, integration of Islamic sciences, put forward by many Muslim thinkers and intellectuals, are very much philosophical, theoretical, idealistic, and even hello. So my proposal is, while we still keep discussing and deliberating about the Islamization of knowledge or the integration of Islamic sciences at the ontological, epistemological, and axiological level, at the same time, we need to move further by focusing deeper into formulating and breaking down the thought and ideas about the implication of Islamic ethics, theological vision as fundamental part in the process of... Hello? Hello? Yeah, I yeah, trouble yeah. with my okay. devices, so... Okay, lanjut. This is my last part of my presentation. I want to emphasize my proposal. Yeah, while we still keep discussing and deliberating about Islamization of knowledge and the integration of Islamic science at the ontological, epistemological, and axiological level, at the same time, we need to move further by focusing deeper into formulating and breaking down the thought and ideas about the Islamic implication of Islamic ethic as a fundamental part in the process of Islamization of knowledge. Furthermore, we need to break down this concept into textbooks, manuals, to be direction in executing the following education element, for example, in curriculum, methodology, and academic staff and student, and also university environment. Thank you. I am sorry for my presentation. If you find any mistake and trouble in presenting my presentation, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Asad. So now we will discuss about our theme. So now the agenda is the question and commentary, the comment about this paper. Yeah.
Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan di chat. Ya. Yang pertama, mana nih? Nah ini dari Pak Ahmad Habibi Syahid. Ya. Beliau mengatakan masing-masing suatu disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki otoritas keilmuan yang memiliki kekhasannya. Jadi setiap keilmuan itu punya kekhasannya. Pertanyaannya, bagaimana proses integrasi satu disiplin pengetahuan dengan disiplin pengetahuan lainnya yang dapat dilihat dari perspektif filsafat ilmu? Khusus pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Khalid Muslih. Ya. Ya, ini. Mungkin Pak Habibie tertarik nih dengan konsep islamisasi pengetahuannya UNIDA. Halo, Doktor. Itu satu. Kedua, ada pertanyaan juga buat Dr. Khalid Muslih, ya. Bagaimana ini dari Kaprodi Pak Muhammad Is ya. Bagaimana implementasi integrasi keilmuan dalam menata kurikulum di masing-masing fakultas di bawah otoritas Jamiatul Darussalam dalam mewujudkan visi Piagam Wakaf Gontor yang bernapas pada pengembangan pondok pesantren. Ya. Ada dua itu. Saya kira langsung saja Pak Dr. Khalid Muslih untuk dijawab pertanyaan ini. Baik, syukran Dr. Irfan. Ini Dr. Irfan atau Dr. Maskur? Dr. Irfan. Dr. Irfan ini. Dr. Irfan. Baik, Dr. Yang pertama kalau nggak salah tadi masing-masing prodi memiliki kekhasan. Kemudian terus bagaimana cara bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu itu ke dengan yang lainnya itu. Mungkin begitu yang saya bisa pahami. Yang kami lakukan memang pertama setiap prodi itu memiliki kekhasan. Lalu kemudian itu untuk bisa diintegrasikan utamanya diintegrasikan dengan studi Islam, maka kita mewajibkan ada 10 materi. 10 materi itu diwajibkan untuk diajarkan di semua prodi, sehingga ada materi itu ada worldview, yang kedua ada sejarah peradaban ilmu, kemudian yang ketiga adalah epistemologi Islam, dan selanjutnya adalah prodi dalam perspektif Islam, dan ada islamisasi ilmu, serta ada hafalan Al-Quran. Ini semuanya materi 10 ini diwajibkan untuk diajarkan di semua prodi. Yang kedua, kita sering membuat kajian-kajian yang mempertemukan antara dosen-dosen. Dosen-dosen di lingkungan prodi yang ulum al-istimaiyah atau ulum al-kauniyah itu dipertemukan dengan dosen-dosen di al-ulum ad-diniyah, al-ulum asyariyah, begitu. Sehingga terjadi sharing keilmuan. Ya, terjadi sharing keilmuan. Ini kita lakukan ada diskusi yang kita lakukan secara terus-menerus setiap minggu. Itu ada kajian yang mempertemukan dosen-dosen di berbagai prodi, ya. Atau juga kita lakukan dosen-dosen di prodi tertentu itu kita ketemukan dengan mahasiswa di tingkat S3, yaitu filsafat akidah dan filsafat Islam yang membidani dan yang menjadi motor bagi
penggerak atau penggerak bagi islamisasi ilmu itu kita ketemukan dengan mereka sehingga terjadi interaksi dan share antara antara dosen-dosen dan mahasiswa serta dosen di pasca sarjana. Kemudian juga ada mahasiswa kita yang di S2 Akidah dan Filsafat Islam dan S3 kita seringkali kita kirim untuk melakukan presentasi tentang worldview Islam ataupun tentang perspektif yang mereka lihat di dalam prodi itu sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa-mahasiswa di program studi pasca sarjana dengan S1 misalnya dalam prodi-prodi yang umum ataupun prodi-prodi yang humaniora. Ini sehingga di situ terjadi proses sharing antara antara dosen dan antara mahasiswa sehingga bisa terjadi bisa terjadi integrasi secara perlahan dan secara smooth. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya mohon diingatkan Dr. Irfan. Yang kedua tadi pertanyaannya. Yang kedua itu kaitannya dengan badan visi badan wakaf tadi. Ustaz. Iya. Jadi implementasi integrasi itu yang dalam kurikulum di fakultas di Unida itu. Ya. Ini pertanyaan buat Dr. Khalid, bagaimana implementasi integrasi keilmuan dalam menata kurikulum di masing-masing fakultas? Ya. Ya, baik. Semua fakultas pertama mengacu kepada visi dalam dalam menyusun kurikulum. Kalau kami begitu, yaitu visinya tadi menjadi universitas yang bermutu dan berarti, bersistem pesantren, mengembangkan islamisasi ilmu pengetahuan dan menjadi pusat pengajaran bahasa Arab untuk kesejahteraan, mengacu ke situ. Lalu kemudian mereka merancang visinya dan kemudian kurikulumnya. Lalu kemudian kita, mohon maaf, di Universitas Darussalam itu ada tiga direktorat besar sesuai dengan visi tadi. Yang pertama adalah Direktorat Kepesantrenan, yang kedua Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, yang ketiga Direktorat Bahasa Arab. Ya, Bahasa, Direktorat Bahasa. Nah, kurikulum yang sudah disusun oleh prodi dengan fakultas, dengan mengacu kepada visi tadi, itu kemudian dilakukan review oleh Direktorat Islamisasi Ilmu. Sehingga ditinjau apakah itu sesuai dengan visinya ataupun tidak, dan sejauh mana itu bisa diterapkan dan sejauh mana tidak, itu dilakukan review oleh Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Dengan demikian, maka penyusunan kurikulum di fakultas dan di prodi itu semuanya diusahakan mengacu terwujudnya visi, yaitu pengembangan islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, dan secara terus-menerus dikontrol oleh lembaga, yaitu pusat atau Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Demikian termasuk yang utama adalah kurikulum itu. Dan itu tentunya posisi direktorat ini adalah mengemban tugas dari universitas untuk mengawal realisasi daripada program islamisasi ilmu pengetahuan yang juga mengacu pada visi dan kepada wakaf, piagam wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Demikian Dr. Irfan. Ini juga ada Pak Amir ya. Kayaknya beliau sudah raise hand, pengen bertanya langsung. Silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin langsung bertanya kepada para narasumber. Suaranya kurang kencang Pak Amir. Oh, nggih. Sekarang kencang ya? Ya. Oke. Saya langsung mohon izin bertanya. Jadi begini, selama ini kita sebenarnya kalau apakah integrasi ini sejatinya kita kembali kepada zaman dulu, nggih, zaman dulu. Dalam artian ketika Imam Syafi'i itu
bertanya atau membahas tentang satu bab tentang masalah haid, kemudian beliau bertanya kepada perempuan-perempuan ya, dengan yang lain lah, misalnya dengan para perempuan itu untuk disimpulkan terkait bab haid. Jadi sejatinya integrasi itu sudah ada sejak dulu. Ataukah yang justru saya alami, yang justru saya lihat, yang justru saya alami sendiri, bahwa di PTKIS ataupun PTKIN kita di Indonesia, justru bukan lagi integrasi, tapi pemisahan ilmu dengan ilmu yang lain. Contoh begini, ilmu syariah di kampus, di pesantren itu mencakup semua ilmu. Tapi ketika di kampus, justru malah misalnya ilmu syariah ada di ahwal syahsiah, ada di kemudian hukum pidana, hukum perdata. Padahal satu kitab, kalau di kitab-kitab pesantren, itu sudah mencakup semuanya. Nah, justru ini bukan, bagi saya, itu bukan integrasi lagi. Atau bukan lagi ini, tapi dengan alasan keahlian, seseorang bisa pintar, seorang bisa ahli dalam satu keilmuan tertentu, justru yang sudah terintegrasi, namanya sarjana syariah, sekarang jadi sarjana ahwal syahsiah, sekarang jadi sarjana hukum pidana, sekarang jadi sarjana hukum perdata, dan lain sebagainya. Jadi justru itu malah yang terjadi adalah pemisahan, bukan lagi integrasi atau kompleksitas dari semua cabang keilmuan yang harus dipelajari. Itulah kenapa kemudian saya katakan bahwa terkadang pesantren-pesantren salaf atau pesantren-pesantren itu jauh lebih alim daripada yang kuliah. Nah, ini mohon tanggapannya. Terima kasih. Silakan Pak Dr. As'ad. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Amir, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan Pak Amir itu sudah menjadi persoalan yang sangat lama dibicarakan. Seperti yang kita misalnya begini, kalau tadi diambil contoh dari kasus Imam Syafi'i bahwa di masa lalu sudah ada integrasi, kita sebenarnya sudah melakukan itu sejak dalam peradaban Islam. Misalnya ketika pada abad ke-3, 4, 5, 6 Hijriah, itu khilafah-khilafah Islam sudah melibatkan para ilmuwan, sekolah, intelektual, bukan hanya yang Muslim, tapi juga non-Muslim. Itu artinya apa? Bahwa sejujurnya mereka melihat ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang rahmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia tanpa membedakan siapa mereka. Jadi yang jadi persoalan adalah penggunaan ilmu itu yang jadi masalah. Karena ilmu kan terus berkembang di dalam satu masyarakat, masyarakat yang lain bisa berbeda-beda dan digunakan secara berbeda. Nah, jadi dalam konteks ini kritik Pak Amir itu saya sepakat dan itu menjadi kritik yang sangat keras terutama terhadap mereka yang memunculkan ide islamisasi ilmu pengetahuan. Karena mereka memandang bahwa ilmu itu adalah satu berdasarkan prinsip bahwa unity of Allah, unity of life, unity of humanity, sehingga Allah tidak membedakan untuk memberikan ilmu itu kepada siapa saja. Oleh karena itu, pandangan-pandangan seperti ini kemudian memandang bahwa integrasi yang kita lakukan sekarang itu, terutama di IAIN atau UIN itu, bukan lagi pada level ontologi dan epistemologi, tetapi lebih pada bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, misalnya teknik, kedokteran, kemudian politik, agar bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Kalau yang ditanyakan oleh Pak Amir tadi tentang ilmu yang berkembang dari misalnya satu bidang syariah kemudian menjadi perdata, menjadi hukum-hukum ekonomi dan selain dan seterusnya, itu kan memang konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam filsafat ilmu disitulah terjadi perkembangan di mana sesuatu ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan fokus yang menjadi perhatian mereka. Jadi kalau misalnya dalam ilmu kedokteran, kita bicara tentang kedokteran itu macam-macam kemudian. Misalnya di dokter gigi itu ada 3 spesialisasi. Dalam tubuh manusia ada banyak spesialisasi
kedokteran. Nah, itu juga konsekuensi logis dari pengetahuan. Masalahnya adalah bagaimana seperti yang dibayangkan oleh Fazlur Rahman adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat atau sarjana atau pelajar yang betul-betul komprehensif. Dan itu juga yang dipikirkan oleh Ismail Araji Al-Faruqi. Kalau kita membaca pikiran Al-Faruqi, seorang scholar, seorang student itu betul-betul komprehensif untuk menjadi seorang Muslim scholar. Di situ akan terjadi Islamisasi ilmu pengetahuan. Dia harus mastery dalam bidang Islamic studies, dia punya mastery dalam modern science, kemudian mereka juga harus ahli dalam bidang Islamic legacy dan seterusnya. Jadi saya tidak mengecilkan misalnya apa yang disampaikan cita-cita oleh Yunida tadi, bukan itu, tetapi mestinya kita lebih fokus pada aspek-aspek yang sifatnya aksiologis dari ilmu atau dampak-dampak etis, implikasi-implikasi etis dari ilmu. Misalnya kita bicara tentang kedokteran, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kita lihat pada implikasi-implikasi etik ketika ilmu itu diajarkan kepada mahasiswa. Itu yang ingin saya tekankan. Kemudian yang kedua, itu bisa dirumuskan pada level misalnya untuk textbook, manual, untuk kurikulum, dan seterusnya. Kemudian aspek-aspek lain adalah, yang saya tekankan adalah bahwa kita perlu menjelaskan implikasi-implikasi etik dari ilmu pengetahuan pada university environment, lingkungan universitas. Itu penting sekali. Saya pernah 5 tahun belajar di IIUM. Saya merasakan bahwa sekalipun Islamisasi ilmu pengetahuan di IIUM itu belum seluruhnya berhasil, tetapi pada level etik itu bisa dirasakan. Kita bisa masuk kelas sampai jam sekian, terus kita istirahat, berhenti karena adzan, semua off, nggak ada tempat yang kantor-kantor yang terbuka. Begitu sholat zuhur berhenti, sholat asar berhenti, maghrib berhenti. Di situ kita merasakan bahwa kita belajar, tetapi kita sadar dengan agama kita. Jadi itu yang menjadi persoalan kita sekarang. Sebab kalau kita ingin melakukan integrasi ilmu pengetahuan atau Islamisasi ilmu pengetahuan, kita akan memperhatikan akumulasi ilmu, kumpulan ilmu yang demikian besar dari sekian abad lamanya. Dan itu yang dikatakan oleh Ziauddin Sardar, kita tidak mungkin melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan seperti yang dibayangkan Ismail Al-Faruqi. Ada akumulasi ilmu yang besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek. Kita butuh waktu yang panjang. Mungkin, halo? Ya. Halo. Saya ada masalah dengan bagus. Dengan sinyal. Nah. Bagus. Terus. Jadi itu masalahnya. Saya setuju dengan kritik Pak Amir tadi atau saran Pak Amir tadi bahwa kalau kita membandingkan dengan misalnya tradisi belajar di pesantren dengan di perguruan tinggi, tentu tidak sesederhana itu, Pak Amir. Saya pernah juga di pesantren gitu. Yang kita pelajari kan masih sederhana. Ilmu-ilmu yang kita pelajari kan masih terbatas. Tapi begitu kita masuk perguruan tinggi, dunia akademis, dunia di luar, ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesat. Dengan implikasi-implikasi yang luas. Oleh karena itu, saya sekali lagi tidak mengingkari pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Tapi kita perlu fokus pada hal-hal yang mungkin yang lebih segera bisa kita selesaikan, yaitu pada tingkat implikasi etik, merumuskan implikasi-implikasi etis dari ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika kita belajar kedokteran, kita jelaskan apa implikasi-implikasi etik, dampak-dampak etis dari ilmu yang kita pelajari dalam bidang kedokteran. Begitu juga dalam bidang teknik, kemudian dalam bidang politik, dalam bidang ilmu sosial yang lain. Jelas memang, beberapa Muslim seperti Sardar juga mengakui bahwa untuk ilmu-ilmu sosial ada ideologi di balik ilmu-ilmu itu, dan itu yang perlu kita perbaiki. Contoh, Anda kalau melakukan riset antropologi, Anda diminta untuk melakukan riset antropologi, pergi sebuah daerah di mana daerah itu yang namanya misalnya
minuman keras, kemudian hubungan suami istri yang longgar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita akan melakukan grounded research di situ, riset lapangan di situ. Bagaimana kita melakukan seperti itu dengan norma-norma etik yang longgar itu. Maka disitulah yang penting kita rumuskan. Kode-kode etik atau implikasi-implikasi etik yang diperlukan dalam bidang antropologi. Itu barangkali yang menjadi pandangan saya dalam hal islamisasi ilmu pengetahuan ataupun integrasi ilmu pengetahuan. Sejauh ini untuk konteks PTKIIN yang terjadi adalah integrasi ilmu-ilmu keislaman atau Islamic Studies dengan general science. Jadi penggunaan Islamic Science itu ya biasanya merujuk kepada Islamic Studies dan itu masih relatif lebih mudah maksud saya seperti yang dipikirkan oleh Profesor Amin Abdullah misalnya. Sejauh ini kan yang terjadi islamisasi Islamic Studies atau integrasi Islamic Studies dengan ilmu-ilmu sosial itu masih memungkinkan, masih relatif lebih bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Tetapi ketika kita perguruan tinggi PTKIN menjadi UIN di mana ilmu-ilmu umum masuk, ilmu politik, sosial, budaya, kemudian kedokteran, teknik, dan seterusnya. Bagaimana kita melakukan integrasi ilmu itu dengan Islam? Mengapa kita tidak berkaca pada periode masa lalu Islam, di mana peradaban Islam pernah besar, dengan tanpa membedakan siapa sekolah yang masuk, siapa sarjana yang terlibat, siapa intelektual Muslim, Yahudi, dan Kristen yang terlibat dalam periode-periode itu. Dan yang lebih hebat lagi, mereka kreatif ketika menerima ilmu-ilmu dari luar, termasuk dari Yunani misalnya. Jadi ilmu kalam yang kita pelajari, itu kan sebagian prinsip-prinsip argumentasinya itu kan diambil dari teologi Kristen. Nah, tetapi para teolog Muslim sangat kreatif untuk memodifikasi ilmu-ilmu yang mereka terima dari luar. Barangkali yang kita butuhkan adalah sarjana-sarjana seperti itu ke depan. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya menarik sekali ini perbincangan kita. Jadi justru ini menjadi menarik karena tidak selesai gitu ya. Karena memang ini puluhan tahun lagi sebenarnya kan kita berdebat tentang ini ya, tentang integrasi ilmu ini. Saya kira ini menjadi peluang buat kita untuk mengembangkan lagi model-model integrasi ilmu di perguruan tinggi kita masing-masing. Syukran kasiran, thanks you very much to all speakers, Dr. Muhammad Khalid Muslih. Thanks, Dr. Rehman. Wali Fasli Kodiman Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dan antum tatruguni ilah al-azhar. Masya Allah. Nah, thanks juga ke Dr. Asad. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya kita masih bisa berdebat dan diskusi lagi. Dan terima kasih to all partisipan yang sudah hadir di session 1 ini. Karena kita ada session 2. Ya. Maka saya akhiri. Kita upload untuk pemateri kita. Ya. Thank you very much. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sadah, kami mohon maaf, mohon izin untuk meneruskan kegiatan yang lainnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih
Pak Dr. Ivan untuk memandu di sesi pertama. Sebelumnya, Ismahuli ana Ahmad Habibi Syahid wa kuntu al-wasit al-raisi majlah fi al-fursa asaniyah walakin naqablahu tashilan li wa tafhiman lana ana antik al-lughah al-indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Ivan untuk memandu pada sesi pertama. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Ahmad Habibi Syahid. Saya sebagai moderator pada sesi kedua, the second session. Dan pada sesi ini, insya Allah akan ada beberapa beberapa speaker dan juga ada satu keynote speaker. Wal mutakallimah al-ula ja'a min University Tun Hussein on Malaysia. Dr. Halimi binti Mohd Khalid, beliau merupakan pensyarah kanan dari Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum University Tun Hussein on Malaysia. Will be explained about analisis model pelaksanaan integrasi sains dan Islam tinjauan di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia. Dan akan dilanjutkan for the next speaker adalah Dr. Haji Masrukin MPD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Usuluddin YAIN Kudus. Selamat datang Pak Dekan. Will be explained or will be speak about ilmu tauhidullah sebagai model integrasi pengetahuan Islam di perguruan tinggi. And the next speaker, Dr. Manpan Rajat MAG dari STAI Dr. K.I. Haji EZ Muttakin Purwakarta will be speak about problematika pendidikan inklusi pada sekolah lanjutan. Wal mutakalim al-akhirah, the next speaker, Dr. Nurholis MPD, beliau dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, alladhi sayulki an warisan sekolah, pengembangan sekolah unggul berbasis gotong royong. Mungkin tidak panjang lebar. Untuk yang pertama, dari Dr. Halimi binti Mohd Khalid, times is yours, Bu Dr. Halimi. Baik, terima kasih kepada moderator Ahmad Habibi Syahid. Terima kasih. Rakan-rakan pembentang yang saya segani keilmuannya di Indonesia, ya, daripada UIN-UIN sekitar Indonesia yang sangat saya kagumi, ya, keilmuannya, ya, pemikirannya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih, ya, kerana sudi menjemput pihak UTHM, ya, untuk bersama-sama dalam webinar, second international webinar anjuran UIN Banten. Izinkan saya untuk memulakan presentation saya. Sebelum itu, saya mohon izin daripada pihak penganjur untuk saya cuba share dulu daripada Malaysia. Sekiranya tidak boleh, maka saya telah serahkan saya punya slide tadi. Ya, baik. Baik, Bu Doktor. Terima kasih. Langsung share atau kami yang share screen? Saya share. Iya, boleh, Bu Dokter. Boleh, ya. Adakah nampak, Habibie, Mak Habibie? Ya. Bisa nampak? Nampak, nampak. Nampak, alhamdulillah. Ya. Jadi saya share, ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamimna bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi, ya. Waalaikumsalam. Saya Halimi binti Muhammad Khalid. Ya, saya rasa teruja sebab ada nama ayah saya Khalid tadi. Kemudian ada juga tadi saya nampak Halimi juga. Tapi punya lelaki. Jadi alhamdulillah hari ini kita sama-sama share, ya,
Ini satu perkongsian, bila saya melihat kepada tema yang diberi itu, iaitu model integrasi sains Islam. Jadi saya kebetulan, ya, semua ini satu kebetulan takdir. Sebetulnya memang Allah SWT telah susun dengan sangat cantik, ya, kerana kami di pihak UTHM ini, terutama tim saya, sedang berusaha untuk membangunkan, ya, membangunkan model yang komplit. Kami dah ada, tetapi nanti saya akan jelaskan kedudukan di UTHM. Sebelum itu, saya ingin nyatakan bahawasanya berbeza dengan para pembentang pada hari ini, ya, meskipun mungkin disiplin ilmunya itu kita sama, iaitu pengajian Islam, tetapi saya mewakili satu institusi yang bukan pure, ya, Islamic seperti UIN-UIN di sana, kerana UTHM adalah Universiti Teknologi Tun Sin On. Basis kami adalah sains dan teknologi, tetapi ya, tetap, ya, ada semangat, visi dan misi yang sama seperti Malaysia, rakan-rakan di Indonesia. Malaysia, ngomonglah. Sama. Baik. Alhamdulillah. Jadi tajuk saya pada hari ini ialah analisis model pelaksanaan integrasi sains dan Islam, yang mana saya akan mengambil beberapa contoh apa yang terjadi di Malaysia, ya, apa yang dilaksanakan di Malaysia, dan kemudian nanti baru saya masuk kepada UTHM itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Malaysia, ya, asas kepada sistem pendidikan di Malaysia itu sendiri adalah berteraskan kepada satu falsafah, falsafah pendidikan kebangsaan atau disebut juga sebagai falsafah pendidikan negara, yang digunakan dalam sistem pendidikan daripada peringkat rendah sehinggalah kepada peringkat yang tinggi. Hanya apabila di peringkat yang tinggi itu, ianya oleh kerana universiti mempunyai kuasa autonomi, maka setiap universiti, setiap institusi, mereka boleh memikirkan apakah misi dan misi yang sesuai dengan mereka, yang mana bersesuaian dengan niche universiti masing-masing. Okey, dan di sinilah nanti saya akan jelaskan tentang UTHM. Jadi, bukan untuk, bila kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia, kita lihat dia adalah satu proses untuk melahirkan individu yang disebut-sebut tadi oleh rakan-rakan yang lain, yang bersepadu, yang holistik, sama juga, ya, yang seimbang, yang memfokuskan kepada empat aspek utama, iaitu intelek, ya, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, bermakna di sini bila kita lihat, ya, falsafah pendidikan kebangsaan ini mengandungi makna yang syarat. Ya, syarat dengan makna kerana dia merangkumi keseluruhan aspek seorang individu itu yang dibahagikan kepada empat tadilah, ya. Bermakna keempat-empat itu cuba dibangunkan secara seimbang. Ya, dan sudah pasti dari sini kita dapat melihat bahawa ianya adalah satu usaha yang paling asas untuk menolak, ya, untuk menolak fahaman-fahaman falsafah barat yang mana kita tahu, ya, rationalism, empiricism yang telah dibawa masuk, ya, ke negara kita, negara Malaysia ini bersama-sama dengan penjajahan, ya, dengan penjajahan yang mana mereka bukan setakat menjajah negara itu dari segi fizikalnya, tetapi juga dari sudut pemikirannya, Walaupun kita tahu, ya, sekularisme yang berlaku di barat itu dia memisahkan antara Kristian, agama Kristian, paderi Kristian dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang diwakili oleh para cendekiawan ataupun akademik. So mereka pisahkan atas sebab-sebab dan faktor yang saya kira pelajar-pelajar dan juga semua rakan-rakan sudah pun sedia maklum tentang perkara tersebut, ya. Rasionalis yang hanya bertuhankan, boleh saya kata bertuhankan kepada akal, ya, dan kemudian empiricism yang memfokuskan kepada keesahan ilmu, keabsahan ilmu itu berdasarkan kepada panca indera semata-mata, ya. Dan saya rasakan bila kita melihat kepada ism-ism yang ada di barat ini, ya, sama ada apa, materialism, idealism, realism, ya, kita lihat sebenarnya ia sangat rapuh. Ia sangat rapuh kerana apa?
kerana ianya diasaskan oleh pemikiran manusia dan kemudian diargue oleh manusia itu sendiri. Bermakna ia tidak ada satu justifikasi yang kukuh. Okay? Jadi seterusnya saya ingin membawa kita semua ya kepada satu penulisan yang telah dihasilkan tak jauh daripada kita, ya, Ahmad Habibi, iaitu sebuah buku yang dikarang oleh Harry R. Lewis bertajuk Excellence Without Soul, How Great University Forgot Education. Okay. Yang ini, ya, penulisan ini, dia Harry R. Lewis. Lewis adalah seorang pensyarah di Harvard University sejak sekian lama, beberapa tahun, dan sehingga dia dilantik sebagai dekan di Fakulti Engineering. Ya, saya percaya ramai yang dah membaca pun tentang buku ini. Ya. Apa yang membuatkan menarik bagi saya untuk saya ketengahkan buku ini ialah kerana, ya, bila dia Harvard, kita tahu, ya, bila kita sebut Harvard, kita rasa teruja, kita rasa wow, ya, sangat hebat. Apatah lagi sekiranya kita dapat join Harvard itu, dapat pergi tengok pun kita dah rasa seperti satu perkara yang cukup menakjubkan untuk kita, ya. Tetapi ternyata, ya, bila Lewis dia habis penggal dia sebagai dekan di Fakulti Engineering, dia telah menulis buku ini. Apa yang menarik, dia semuanya ada 9 chapters. Dia mulakan dengan Hello Excellence, maksudnya excellence yang berongga. Bermakna ada loops dalam Harvard ingin mengejar kecemerlangan itu. Right? So saya hanya setkan saja di sini. Bagaimana Lewis mengatakan bahawasanya in chapter 1 and chapter 2, Lewis built a strong case against the current curriculum in Harvard College. Lewis describes how the then general education curriculum was originally designed to educate responsible human beings and citizens, yet has now evolved into virtual cafeteria model. So maksudnya itu hanya jadi model-model tertentu, dan Lewis laments that this knowledge suggests that character and morality are not the college business anymore. Because of what? Because mereka sudah fokus kepada perkara-perkara yang lain seperti apa ni, dia menyebabkan moral decay dalam chapter 7 tu. Dia menyebabkan moral decay. Kemudian maksudnya keruntuhan moral yang berlaku di Harvard, dan kemudian dia menjelaskan lagi tentang bagaimana misi dan universiti itu telah berubah, ya, kepada money yang materialistic. Nah, jadi dia telah which has allowed university to drift toward customer satisfaction. Maksudnya kita ni ikut apa orang yang nak, bukan kita as a institusi itu sendiri. Kita ada pendirian kita, bagaimana kita nak membentuk pelajar itu sendiri. So apa yang saya nak kata ialah buku ini menggambarkan apa yang berlaku di barat itu, ya, di Harvard University itu sendiri, penulisan by professor di situ sendiri, bagaimana tentang moral. Cuma saya ingin jelaskan pada pelajar-pelajar yang bersama-sama kita hari ini, ya, kita kena faham bila kita sebut moral di barat itu, moral dalam pahaman barat, bukan moral dalam pahaman kita di sebelah timur. Itu pun kita melihat itu sudah something yang tak kena, apatah lagi bila mereka melihat diri mereka sendiri. That is interesting. Sebab tu saya citekan dekat sini tentang buku ini. Ya. Baik. Kemudian kita yang dibincangkan oleh rakan-rakan tadi, Masya Allah, ya, Subhanallah, ya, saya kagum sangat dengan apa yang telah dibincangkan. Dia begitu kritis sekali dan praktikal. Okay? Dan bagi kita tahu, ya, dalam di kita di Asia Nusantara khususnya, tokoh pendidikan yang antara kita kagumi adalah Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali. Cuma kenapa saya nyatakan Al-Ghazali di sini pula, sahabat-sahabat semua, ya, dan juga anak-anak, kerana biasanya kita diberitahu yang Al-Ghazali telah pun mengklasifikasikan ilmu kepada dua, fardu ain dan fardu kifayah, habis. Ya, setakat itu. Tetapi kita tidak dipanjangkan, dia jarang, bukan tidak, ya, mungkin sayalah yang terlewat memahami perkara ini, ya, iaitu apabila Al-Ghazali adalah merupakan tokoh, ya, yang mengintegrasikan, ya, antara ilmu sains dan agama itu sendiri. Masya Allah, ya, bukan saja, sebab tu explanation kita kena lebih detail dan terperinci, ya, apabila kita menyatakan, ya, Al-Ghazali membagikan ilmu dua, bukan setakat terhenti di situ. Ya, sebenarnya kita kena membaca lebih lanjut lagi, ya, dalam kitab Ihya sendiri, ya, Al-Ghazali
menjelaskan ialah tentang ad-da'i ila mahdin at-taqlid ma ghazal al-aqli akul ya jahil, ya seseorang yang menyeru kepada taklid, ya ikutan semata-mata dengan mengasingkan akal dari seluruh yang lain, maksudnya macam golongan rationalist, ya akal semata-mata, ya bagi ia adalah jahil. Dan Al-Ghazali bercakap tentang perkara ini lebih kurang 1000 yang Masihi, sedangkan mereka bercakap tentang rasionalis dan juga empiris 1700 ya Masihi ke atas. Jadi Al-Ghazali sudah bercakap lama tentang perkara ini, ya. Seseorang yang berada pada ilmu akli semata-mata, maksudnya dia berasaskan akal semata-mata tanpa ya Al-Quran dan Sunnah, adalah seorang yang tertipu, ya. Berhati-hatilah dalam menjadi salah satu daripadanya. Jadilah kamu wakun jami'an bainal muslimin, ya, maksudnya kamu mengintegrasikan antara kedua-dua ilmu tersebut. Nah, ini adalah satu idea, ya, yang dibawa oleh Al-Ghazali dalam pendidikan yang kita perlu ketengahkan, ya, terutama kepada pelajar-pelajar kita. Ya, mungkin pelajar di UIN semua sudah maklum perkara ini, ya, tapi bagi sebagai kami di UTHM misalnya, ya, kami perlu memenerangkan kepada pelajar-pelajar kami tentang perkara ini. Alright. Jadi bermakna bila kita lihat kepada apa yang Al-Ghazali kata tadi, kita tidak adalah ragu dan bimbang. Kenapa? Kerana apabila kita integrasikan, maka nowadays is so many ilmu baru yang timbul, ya. Every day, every second ada saja ya penjanaan ilmu-ilmu baru. Namun sebagaimana tadi ada soalan daripada saya tengok saudara Amir, ya, macam mana itu, kerana apa ilmu-ilmu baru itu sifatnya adalah nilai, tidak ada nilai tauhidik di situ. Yang mana kalau kita di pondok memang kita sentiasa apa saja makan minum, daily activities kita, semua kita dilatih dengan ihsan, ya, kita dilatih dengan ihsan. Nah, tetapi itu tidak berlaku, ya, di kalangan yang apa ni, di satu disiplin yang lain. Bermakna kita kukuh di sini bahawasanya tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu itu, ya. Okey. So ini semua tadi saya lihat Pak Saad, ya. Siapa nama tadi? Saad, ya. Ini Saad dah menjelaskan pun perkara ini. So dia ada banyak istilah. Bila kita jelaskan tentang integrasi ni, banyak istilah yang digunakan seperti Islamization, Scientification, Spirituality of Science, Tahidic Science, so many. Ya, tapi ala kulihal bagi saya itu hanyalah dari sudut nama approach, tetapi nawaitunya tetap sama, iaitu memberi dimensi ketuhanan kepada ilmu-ilmu baru supaya ilmu tersebut bukan sahaja berfungsi di dunia, tetapi yang lebih penting menjadikan kita, yes, membawa kita menuju al-falah sehingga ke akhirat nanti, kerana melalui ilmu tersebut kita dapat mengenal Tuhan kita. Okay? Right. So ini adalah contoh-contoh integrasi sains dan Islam. Misalnya tadi disebut-sebut juga tentang IIUM, ya. IIUM Gombak, saya oleh kerana kita tak dapat, sekarang tak boleh berjalan, tak boleh nak tour. Jadi kita lihat gambar, ya. Jadi ini pintu masuk IIUM, ada Al-Quran di situ, ada Arsya Al-Quran di situ, ya. Jadi saya tak nak sentuh lanjut, cuma saya nak beritahu, ya, di IIUM mereka ada IIUM Policies and Guidelines on Islamization. Mereka punya rujukan, dan seperti tadi, ya, saya rasa Pak Khalid ada jelaskan di UNIDA dia ada direktorat tadi. Di sini pun mereka ada yang dinamakan sebagai Centuries, ya, Center for Islamization of Knowledge. Dan di IIUM mereka menggunakan Islamisasi atau Islamization, yang mana saya kalau nak baca, kita nanti boleh tengok kepada website ini, ya, IIUM Policies and Guidelines of Islamization untuk rujukan lanjut. Kami semua saya conclude-kan di sini. Apa yang IIUM perjuangkan ialah integrate human knowledge with divine teachings and values, removes dichotomy between religion and science, which has been dominant in modern secular education. Sekali lagi, ya, bila sebut tentang perkara ini, dia tak lapat lari daripada kita ingin membebaskan diri kita daripada education, ya, pendidikan yang bersifat secular. Kemudian
implemented in two broad aspects, namely academic and non-academic, which is in academic, Islamization itu embedded in curriculum, okay, dia ada subjek-subjeknya, okay, dia ada engage dengan satu-satu subjek yang contoh engineering, contohnya kita ambil ilmu dynamic and static contohnya, tapi dalam itu diinjak sekali dengan bagaimana dynamic dengan static itu dapat dikaitkan dengan Tuhan. Okay, and then non-academic in the in terms of co-curricular activities, yeah, untuk student dan juga staff, right? Okay, itu apa yang berlaku di IOM. Now kita tengok apa yang berlaku di sebuah lagi universiti, iaitu Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Sains Islam Antarabangsa atau kependekannya adalah USIM, alright? USIM menggunakan terminologi integrasi, iaitu integrasi antara ilmu nakli dan akli. Dan ini adalah model yang digunakan di USIM, ya, dalam konteks model graduan integrasi ilmu Muslim dan model graduan integrasi ilmu nakli dan akli untuk pelajar-pelajar di USIM. Ya, ini kalau kita tengok dia menggabungkan holistik, ya, kemudian seimbang ni, dan boleh saya nanti sekejap, ya, saya tengok kat sini kalau saya boleh share. Oh, tak boleh, ya. Mungkin boleh nampak kat sini, ya, bagaimana USIM ni dia buat ni. Okey, dia buat daripada tahun 1 sampai tahun 3. Dalam 1 sampai tahun 3 ini dia ada aktiviti dia punya dalam kurikulum dia tu semua, ya, holistik, yang mana dianya semuanya itu mengarah kepada nak membentuk seorang mutadayyin, iaitu ahli profesional yang menguasai juga dalam bidang agama. Okey, itu dalam konteks Bu Dr. Halimi. Ya. Mohon maaf, kita punya 2 menit lagi untuk presentasi, Bu Dr. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya di UTHM, apa yang berlaku di UTHM ialah kita ada paradigma tauhid. Okey. UTHM committed untuk menyebarkan pengetahuan tentang keperluan industri ini semua paradigma tauhid. Okey, jadi this is the uniqueness of UTHM because kita ada satu, walaupun kita teknologis tapi kita ada paradigma tauhid yang mana kita telah cuba untuk memahami maksud paradigma tauhid itu sebagai satu kerangka alam bahawa Allah SWT sebagai khalik dan manusia sebagai makhluk berteraskan kepada hubungan integrasi Allah dan manusia, ya, kemudian iaitu hablum minallah dan hablum minannas tadi, ya, berteraskan kepada ilmu iman dan amal, ya, akidah syariah dan akhlak untuk mencapai afalah di dunia dan akhirat. Dan kita ada model kita, ya, model indeks pengukuran. Why index, ya, Ahmad Habibi? Kerana di UTHM kita ini mementingkan kepada pendekatan saintifik, bermakna ianya bukan setakat slogan, ianya bukan setakat falsafah, tetapi ia perlu diukur dan perlu dinilai dalam bentuk numbering, dalam bentuk figure pencapaiannya. Dan perkara itu telah berjaya kita lakukan di UTHM dan sekarang, ya, kita berada pada peringkat penerapan. Sekarang ni bermula daripada 2021 ni kita sedang berusaha untuk menerapkan, yang mana kita akan memberi fokus kepada menghasilkan polisi universiti, kemudian dari segi akademik iaitu dari segi subjek-subjek yang akan kita terapkan dengan paradigma tauhid ini, kemudian penyelidikan dan juga apakah dia aktiviti-aktiviti program yang membentuk, ya, persekitaran paradigma tauhid di UTHM, ya, di UTHM itu sendiri. Jadi ini adalah yang berlaku di UTHM itu, ya, dan untuk harapan kita sebagaimana tadi, ya, harapan daripada rektor Win Banten tadi, saya boleh simpulkan begini, ya. Jadi saya memetik ayat daripada surah Kahfi ayat 96, ya, apabila dalam kisah Iskandar Zulkarnain, ya, ayat 96 itu ni Zubar al-Hadid, hatta iza sawa baina as-sadaqaini qala fuhu hatta iza ja'ahu nar qala atuni ufri alaihi fitra. Kat sini kalau kita lihat adanya perkataan besi, adanya perkataan melebur kat situ, jadi dia ada untuk membina tembok, kat situ ada nilai civil engineering construction, dan dalam masa yang sama seterusnya, ya,
Iskandar Zulkarnain telah berjaya membina tembok tersebut, tetapi lihatlah betapa akhlak Iskandar Zulkarnain itu yang dijelaskan di dalam ayat 98. Ya, apabila dia berkata, qala hadza rahmatun min rabbi, ini adalah dinding rahmat dari Tuhanku. Bermakna dia tak kata aku, aku dan aku. Ya, itu yang berlaku dalam sekular. Ya, maksudnya dia mengatakan aku dan aku yang menjumpai, aku yang mencipta, tidak ada kaitan dengan Tuhan. Faiza ja'a wa'du rabbi ta'ala udaka wa tanda kiamat ialah tembok yang memisahkan antara Ya'juj wa Ma'juj dan manusia itu akan musnah, ya, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan di sini kita lihat, ya, para teknologi, ya, para saintis, kalau dia melihat betul-betul kepada ayat ini, maka dia akan dapat merasai wujudnya nilai tauhidik, ya, dalam ilmu civil engineering itu sebagai contoh, dan juga bagaimana adab manusia itu dengan penciptanya. Jadi mudah-mudahan akan menghasilkan satu world view, pandangan dunia yang menghala kepada dunia dan akhirat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu saja dari saya. Maaf kerana jika terlebih masa, ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ulakum syukran katsiran ya Sayyidah Dr. Khalimi ala ilqa'i bahsiha. Wa nastamiru ila ilqa'i al-bahs ba'dah. Sayulki insyaallah amid kuliah Usuluddin min Al-Jami'ah Kudus Dr. Haji Masrukin Al-Majisir al-waqt iyahu. Dipersilakan untuk Pak Dr. Haji Masrukin di paper selanjutnya untuk dipresentasikan. Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable participant. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar internasional Pipinro Series. Thank you very much opportunity the presentation. Mohon maaf ada kendala teknis. Saya membuat live tapi keliru nyimpan, ya. Jadi mohon maaf. Ini saya langsung ke, tolong di share. Bisa enggak ya materi saya? Tolong di saya ini enggak bisa di laptop saya. Baik, kami ya. Coba share dari sini ya, Pak, ya. Iya, ya, tulisan utuh aja ya. Oke, saya mengambil tema ilmu tauhidullah sebagai model integrasi ilmu pengetahuan Islam di perguruan tinggi. Pada dasarnya kita tahu bahwa ada dua permasalahan yang ada di dalam perguruan tinggi kita. Yang pertama adalah permasalahan internal, yang kedua permasalahan eksternal. Permasalahan internal itu berkaitan dengan bagaimana proses-proses kita melakukan kegiatan integrasi sebuah ilmu pengetahuan, bisa saja dalam bentuk islamisasi ilmu pengetahuan atau juga suatu integrasi pendampingan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Dan ini masih debatable, tapi alhamdulillah dengan proses yang panjang kita bisa melakukan sedikit demi sedikit. Walaupun sampai saat ini juga kita mengalami masalah. Jadi proses integrasi ini masih cukup panjang yang kita harus lakukan, dan ini harus kita lakukan supaya ada sebuah format baru untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan eksternal. Di mana permasalahan eksternal kita yaitu bagaimana alumni kita mampu terserap di dalam dunia kerja. Ini sebuah persoalan besar bagi kita yang selama ini berbelut dengan ilmu pengetahuan keislaman, lalu kita ditantang untuk bagaimana membuka ilmu Islam ini sebagai bentuk suatu solusi pada masyarakat kita semua. Oleh karena itu, di Yain Kudus itu kita membangkan sebuah visi di mana yaitu perguruan tinggi Islam yang unggul dalam bidang ilmu pengembangan ilmu Islam terapan. Dan ini menjadi visi kita yang mana di dalam
tujuannya adalah bagaimana kita memproduk sebuah sarjana yang nanti mampu secara produktif untuk bersinergi dengan ilmu pengetahuan itu. Yang muncul adalah suatu ilmu pengetahuan yang humanis, aplikatif, dan juga produktif. Ini adalah tujuan kita untuk merespon pasar agar kita mampu memberikan solusi alternatif bagi dunia kerja saat ini, yang mana dunia saat ini adalah masa di era industrialisasi, revolusi industri pada poin 20 dan juga society 5.0. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan bagaimana proses-proses integrasi keilmuan yang ada. Bangunan yang kita bangun ini tentu ada paradigma, ya, paradigma yang kita kembangkan sesuai dengan teori-teori yang telah berkembang, yaitu paradigma Qur'ani. Mohon bisa dislidekan dengan yang di bawahnya itu, kaitannya dengan gambar terkait dengan paradigma Qur'ani dan juga paradigma living hadith. Paradigma Qur'ani ini berusaha untuk merespon bahwa sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Dan ini menjadi inspirasi kita sehingga kita akan mampu memberikan yang terbaik dari pengembangan integrasi kita berdasarkan dari keilmuan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan paradigma ini dikembangkan untuk mewadahi bagaimana proses-proses integrasi yang terjadi pada ilmu pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita, baik itu yang bersifat umum maupun yang agama. Jadi saling berdampingan dalam kerangka untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta suatu paradigma Qur'ani dan hadis yang kita terjemahkan dalam living Qur'an dan living hadis. Lalu selanjutnya, yang berkaitan dengan paradigma selanjutnya adalah paradigma amali. Di mana paradigma amali ini sebagai respon bagaimana kita menjawab persoalan masyarakat yang selama ini ada, yaitu yang biasa kita lakukan adalah normatif, kita breakdown menjadi sesuatu yang aplikatif. Dan disinilah nanti perannya suatu integrasi keilmuan umum dan Islam ini bisa diintegrasikan dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat kita, sehingga kita betul-betul menjadi perguruan tinggi yang tidak sekedar perguruan tinggi yang mengarah ke sini, tetapi betul-betul bisa menerjemahkan persoalan itu kepada masyarakat kita untuk bisa menjadi solusi-solusi alternatif masyarakat kita yang menghadapi masalah, dan juga kita bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang betul-betul berangkat dari nuansa keilmuan kita yang kita kembangkan di IAIN Kudusi. Jadi itu yang bisa saya berikan, dan untuk bisa didalami adalah slide kami, yaitu kaitannya dengan ilmu tauhidullah. Di mana ilmu tauhidullah itu kita memandang bahwa ilmu Islam itu ya satu. Ilmu itu berasal dari Allah SWT, dan apapun bentuknya ilmu yang dikembang saat ini, mencoba kita terjemahkan dalam bentuk ilmu yang selalu mencari ridho Allah. Dan insya Allah inilah yang menjadi pengembangan kita agar keilmuan-keilmuan yang kita lakukan betul-betul mendapatkan patuh dari Allah, mendapatkan ridho Allah, sehingga bisa membimbing umat ke jalan yang lebih baik, baik kesejahteraan di dunia ini sampai nanti di akhirat nanti. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Masrukin. Untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai problematika pendidikan inklusi pada sekolah lanjutan oleh Bapak Dr. Manpan Drajat MAG dari STAI Dr. K. Haji EZ Potakin Purwakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa Bapak-Ibu sekalian, saya hormati para pembicara yang luar biasa yang sudah mencurahkan semua ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya di sini lebih tepat mungkin sebagai peserta saja, dengarkan pemateri-pemateri yang tadi memaparkan tema yang luar biasa. Saya menyerap saja ilmu yang tadi disampaikan. Mungkin tema yang saya sampaikan hari ini selingan saja dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh keluar dari tema yang disajikan oleh panitia tentang islamisasi apa ilmu pengetahuan itu. Mungkin tema saya sedikit agak keluar, tetapi saya coba untuk korelasikan dengan tema yang disajikan oleh panitia. Kebetulan saya ini selalu berusaha di berbagai kesempatan untuk selalu berbicara tentang pendidikan inklusi. Ini komitmen saya sebagai orang pendidikan, dan saya alhamdulillah mengelola beberapa sekolah inklusi. Jadi kalau ada kesempatan bicara tentang pendidikan, saya akan selalu kaitkan dengan sila pendidikan inklusi ini. Baik, Bapak sekalian, para peserta serta para pembicara yang terhormat, saya sedikit menyampaikan tema ini, namun sebelumnya mungkin juga saya mohon maaf, ini pembicara dari luar negeri, dari Malaysia, mungkin sedikit akan menyampaikan kekurangan, tanda kutip, kekurangan bagaimana pendidikan inklusi di Indonesia. Ini saya sangat tertarik dengan masalah pendidikan inklusi ini, karena ternyata pendidikan inklusi ini khususnya yang saya alami di Indonesia, saya sudah 10 tahun mengelola pendidikan inklusi, mengalami hambatan, mengalami tantangan yang luar biasa. Termasuk pengalaman saya waktu kemarin saya menjabat 2 periode jadi ketua sekolah tinggi, saya terjebak ya. Ada beberapa mahasiswa yang diindikasikan berkebutuhan khusus, tapi bisa lolos seleksi. Ketika sudah masuk mau diapakan itu mahasiswa? Gak mungkin saya pecatkan begitu, karena dia anak berkebutuhan khusus. Sementara perangkat yang kita miliki belum siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Saya ini salah satu problem yang sangat serius di Indonesia berkaitan dengan pendidikan pendidikan untuk semua. Apalagi dalam perspektif pendidikan Islam. Islam yang rahmatan lil alamin tentu harus bisa mengakomodir semua kebutuhan. Harus bisa mengakomodir semua potensi keadaan anak-anak kita, masuk juga di perguruan tinggi. Saya semakin terpuruk melihat pendidikan khususnya buat anak berkebutuhan khusus ini ketika saya berkunjung ke Jepang. Saya mengobservasi beberapa sekolah, termasuk juga diskusi wawancara dengan beberapa. Mereka di Jepang yang saya tahu, mohon maaf kalau keliru, mereka di Jepang itu mereka tidak mengidentifikasikan agama sebagai apapun lah, mereka hidup budaya tapi dikaitkan dengan agama. Tapi bagaimana mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati betul anak berkebutuhan khusus dari jenjang usia dini sampai perguruan tinggi. Di Jepang tidak ada sekolah inklusi. Tidak ada, sama sekali saya tanya, tidak ada sekolah yang berlabel inklusi. Tetapi semua sekolah di Jepang itu adalah inklusi. Mereka menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus. Ini yang memukul saya, memojokkan saya sebagai seorang Muslim, warga Indonesia yang mayoritas adalah Muslim yang taat beragama, tetapi kita begitu abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana tidak? Mereka yang tidak beragama, tetapi betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang itu adalah cermin dari nilai-nilai keislaman. Bagaimana pendidikan Islam harus bersikap seperti ini? Saya merenung. Wah, kita masih lama dalam hal ini, kita masih terbelakang dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak-anak perguruan khusus, baik dari jenjang anak usia dini sampai jenjang perguruan tinggi. Dan itu yang saya alami ketika saya memimpin perguruan tinggi, saya tidak punya perangkat. Kerasnya tidak punya perangkat lunaknya untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kurikulumnya, siapa dosennya, apa yang diajarkan. Tapi itu ada di depan mata kita. Nah, itulah kelemahan kita. Saya sedikit gambarkan bagaimana di Jepang mereka memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di Jepang itu sistemnya zonasi, tidak ada orang itu sekolah di mana dia tinggal, kecuali sekolah swasta dia bisa pilih di luar daerahnya. Tapi kalau masuk sekolah negeri, dia masuk di sana. Kemudian kalau dia berkebutuhan khusus, maka akan dikirim guru pendampingnya untuk menyertai mereka sesuai dengan khususannya, sesuai dengan kebutuhannya, sampai ke jenjang SD, SMP, SMA.
Bahkan ketika lulus SMA. Di SMA itu mereka nanti kalau memungkinkan untuk lanjut, karena kekhususannya mungkin dengan dia bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tetapi kalau misalnya tidak lanjut, mereka akan difasilitasi untuk bisa bekerja. Negara menyiapkan mereka untuk bekerja tempat-tempat khusus. Yang saya tahu ada salah seorang khusus autis, dia bisa bekerja melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk apa yang sifatnya ringan, produksi kegiatan pertanian, dia dikerjakan di situ dan dia digaji selama 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka dipensiunkan. Setelah pensiun anak berkebutuhan itu mendapatkan gaji sampai dia meninggal. Begitu beradabnya mereka, sehingga layanan pendidikan sampai setelah dia sekolah pun difasilitasi oleh negara untuk bisa bekerja. Kemudian setelah bekerja dia dipensiunkan lebih dini dan dia tetap diberi gaji. Itulah peradaban mereka yang lebih maju, yang tidak berlabelkan agama, tetapi mereka betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kaitannya dengan pendidikan Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, saya kira ini harus menjadi pemicu bagi kita sebagai pengelola pendidikan, bagaimana kita bisa mengakomodir semua layanan pendidikan bagi semua, baik untuk anak-anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Itu mungkin dasar filosofi yang saya ingin sampaikan, bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah harus menjadi perhatian kita semua, apalagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai pengelola pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu harus melek dengan fakta-fakta yang ada di Indonesia. Untuk dasar hukumnya, saya kira Indonesia sudah punya bahwa Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa semua warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan ini tidak dispesifikasikan untuk anak-anak tertentu. Ini tidak dispesifikasikan untuk hanya TK, SD, SMP. Saya kira ini untuk perguruan tinggi pun berlaku ini. Undang-Undang Dasar 45 ini berlaku untuk pendidikan tinggi. Undang-Undang Sisdiknas ini juga berlaku untuk pendidikan tinggi. Tidak melihat bahwa itu hanya ada di SD, SMP, dan sebagainya. Tapi di perguruan tinggi pun berlaku aturan ini. Begitu pula aturan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak banyak menurut saya perguruan tinggi yang konsen atau memberikan afirmasi bagi anak berkebutuhan khusus. Berapa kuota untuk anak berkebutuhan khusus, saya kira sedikit sekali bicara tentang hal ini. Bagaimana kampus berlomba-lomba untuk memperbanyak mahasiswanya dengan berbagai hal lah instrumennya. Dan saya kira itulah menurut saya, orang yang saya berkecimpung di pendidikan inklusi, ini masalah yang harus diperhatikan secara serius. Mengenai Islamisasi, saya sepakat dengan Dr. Ibnu Sa'ad bahwa implikasi etik dari Islamisasi ilmu ini lebih penting daripada bagaimana kita berdiskusi tentang itu Islami atau tidak Islami, bagaimana ilmu-ilmu yang di Barat tidak Islami harus diislamkan. Ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana nilai-nilai etik ini mempunyai dampak, diskusi ini mempunyai dampak yang luas, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat sampai ke level apapun, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya kira ini lebih penting daripada kita perdebatan yang panjang, yang mungkin tadi disampaikan tidak akan habis sampai akhir zaman, bahwa ilmu ini adalah ada dualisme ilmu atau kategorisasi ilmu, yang menurut saya ilmu itu hakikatnya ada dari Allah, tidak ada ilmu dari selain dari Allah, termasuk ilmu santet, ilmu perdukunan, saya kira pun tidak ada ilmu, hakikatnya adalah ilmu Allah yang dikategorisasikan oleh manusia. Selanjutnya, fakta di Indonesia, mohon maaf ini saya bicara fakta, di Indonesia ada 1,6 juta kurang lebih, ini data yang tercatat. Saya kira lebih mungkin tidak ada yang tidak tercatat, lebih banyak lagi anak yang berkebutuhan khusus yang di Indonesia ini, tetapi yang tercatat di badan statistik kurang lebih ada 1,6 juta. Di dunia ada kurang lebih ada 93 juta, ini data tahun 2019 kalau tidak salah. Dan yang tercatat di di Dapodik itu ada kurang lebih 993 siswa yang melanjutkan sekolah, atau yang terdeteksi, yang tercatat dalam Dapodik itu ada kurang lebih 993.000. Artinya apa? Bahwa ada 600.000 anak yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Ini bukan jumlah yang kecil. Apalagi kalau jumlah ini
kita, apa kalau asumsi ini dihitung dari jumlah apa jumlah anak yang tidak tersentuh apa yang tidak tercatat atau tidak terdeteksi oleh badan statistik, mungkin lebih banyak lagi angkanya. Dan saya kira kalaupun ini menjadi ukuran, angka yang cukup banyak, bagaimana negara yang besar begini, yang pembangunannya luar biasa hari ini, masih ada anak yang tidak tersentuh oleh pendidikan karena mungkin ketidakketahuan atau bahkan karena kita abai terhadap mereka. Sedikit sekali orang yang apa namanya fokus serius bicara tentang anak berkebutuhan khusus, termasuk pendidikan inklusi ini, yang saya tahu, mohon maaf, saya mengelola sekolah inklusi di Kabupaten Sumedang dan di Kabupaten Purwakarta. Di data dapur di Kabupaten Purwakarta hanya ada swasta hanya satu yang saya kelola. Negeri pun hanya itu yang ditunjuk pun tidak banyak. Sama pun begitu pun di Sumedang. Bahkan untuk level SMP tidak ada, nol sekolah inklusi. SMA apalagi. Dan saya sekarang buat dari TK, SD sampai SMP saya buat, saya dirikan izinnya untuk SMP belum keluar, saya dirikan sekolah inklusi. Ini komitmen saya untuk peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau Allah beri rezeki saya kemampuan untuk bikin SMA, saya akan bikin SMA inklusi. Kalau Allah beri rezeki saya buat perguruan tinggi, saya akan buat sekolah tinggi yang mengakomodir pendidikan inklusi. Yang mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi begitu banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak sebagai anak berkebutuhan khusus, termasuk di perguruan tinggi. Kemudian ini data statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa di status disabilitas itu non disabilitas itu yang tidak belum sekolah belum pernah bersekolah ada 23%, sementara tidak bersekolah lagi itu ada 72%, dan itu di kelompok umur ini angka yang paling tinggi ada di usia 16 ke atas. Ini berarti usia SMA sampai ke jenjang perguruan tinggi. Ini artinya mereka yang sama sekali mungkin tidak tersentuh dengan baik untuk masalah pendidikan. Dan ini masalah kita bersama. Poin saja langsung ke masalah problematika. Masalahnya apa? Sebetulnya masalah sudah banyak para ahli bicara tentang ini, problematika ini. Banyak hal yang saya alami di Indonesia ini. Pertama adalah pemahaman orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua yang tidak bicara bahwa anaknya berkebutuhan khusus, mereka bahkan menutupi bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Ini masalah serius yang harus ditangani. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat juga ada yang abai, yang kurang empati, seperti yang, mohon maaf, yang sekolah inklusi yang saya kelola, ada masyarakat yang mereka tidak jadi masuk ke sekolah saya karena di sekolah saya ada anak berkebutuhan khusus. Mengerikan sekali. Misalnya itu nilai-nilai kemanusiaannya sangat dipertanyakan lah, mereka tidak jadi daftar karena di sekolah saya ada anak berkebutuhan khusus. Itu berarti masalah yang masalah yang mungkin sebagian kecil dan perubahan yang menempel di sebagian masyarakat kita yang kurang empati terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah masalah kualitas sumber daya manusia. Kita kekurangan sumber daya manusia baik di guru maupun di dosen berkaitan dengan bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kita memberikan layanan yang baik bagi anak berkebutuhan khusus dari jenjang TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Saya kira perguruan tinggi apalagi mungkin masalah yang jarang disentuh lah. Kalau untuk inklusi SD sudah banyak apalagi di kota-kota besar, SMP juga sedikit agak banyak, makin tinggi makin sedikit orang yang bicara tentang pendidikan inklusi ini. Kemudian adalah pendampingan expert, artinya begini, kalau di Jepang itu, yang saya mohon maaf saya contohkan Jepang karena yang saya tahu itu, waktu saya kunjungan ke sana itu, bahwa setiap sekolah diberikan pendampingan khusus. Kalau misalnya ada guru keahlian di situ, dia kasih gurunya, dibutuhkan psikolog, dikasih psikolognya. Mereka punya sumber daya, punya stok sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekhususan itu. Mungkin ini masalah di Indonesia, jangankan untuk expert, untuk guru pendamping, untuk guru pendidikan luar biasa saja itu masih kurang, apalagi sampai ke expert gitu kan. Kemudian dari siswa, permasalahan di siswa itu betapa banyaknya jenis-jenis kekhususan itu di Indonesia, apalagi makin banyak, makin berkembangnya teknologi ini, makin meragam, makin ada temuan baru kekhususan anak itu. Bahkan saya menemukan kekhususan ada namanya Dandy Walker Syndrome, ada jenis baru. Mungkin bagi saya baru dengar itu ya, ada jenis kekhususan anak berkebutuhan khusus, nama penyakitnya namanya Dandy Walker Syndrome, Dandy Walker, mungkin penemunya namanya Dandy Walker. Itu makin kesini makin marak, makin aneh nama-nama
temuan-temuan baru tentang kehususan, dan tentu ini menjadi masalah bagi pengelola pendidikan bagaimana menangani ini. Kemudian manajerial ataupun mungkin di perguruan tinggi yang saya alami ketika saya menjabat sebagai ketua, saya tidak punya perangkat dasar hukum apa kurikulum seperti apa, manajerial bagaimana, silabusnya seperti apa. Kalau ada anak berkebutuhan khusus masuk perguruan tinggi, tentu ini adalah masalah yang harus dipecahkan oleh kita semua. Kemudian juga kurangnya fasilitas pendukung yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Tapi tentu tidak semua begitu. Saya punya kawan sampai waktu seangkatan itu ada yang tunanetra kuliah di UIN Bandung sama saya dulu. Saya waktu itu tahun 94 saya ada kawan saya tunanetra, dia alhamdulillah. Mungkin karena kegigihan dia bisa sekolah, dia juga bisa walaupun di sekolah dosen tidak memberikan memberikan referensi yang braille, tetapi kawan saya ini punya kemampuan yang sangat kuat untuk mendengar apa, menyerap informasi dengan pendengarannya. Sekarang alhamdulillah sampai beliau jadi dokter dan sekarang juga jadi dosen di UIN Bandung dan menjadi dosen DPK. Seperti saya dosen DPK di perbantukan di perguruan tinggi swasta. Itu beliau ini kawan saya tunanetra yang mungkin bernasib baik karena di komitmen kawan saya itu yang luar biasa. Tapi saya kira masih banyak yang lebih banyak yang tidak beruntungnya dari kawan-kawan saya berkaitan dengan karena memang fasilitas yang tidak dimiliki. Kemudian sistem dukungan pemerintah, saya kira ini kebijakan pemerintah sangat penting sekali. Bagaimana dari mulai jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi, pemerintah harus membuat regulasi yang bisa mengakomodir semua itu sehingga masyarakat terlayani baik ya, yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini sedikit mungkin agak melenceng temanya dari tema yang Bapak-Ibu sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mantan. Kita lanjut ke next speaker, di speaker terakhir, yang akan menyampaikan tentang warisan sekolah, pengembangan sekolah unggul berbasis gotong royong dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung kepada Bapak Dr. Nur Khalis, MPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Moderator Pak Ahmad Habibie, Ibu Halimi binti Muhammad Khalid, Pak Dekan, Pak Mas Ruhin, dan Pak Dr. Manpan Derajat. Yang share saya apa Pak Habibie? Boleh Pak Dr. Nurholis, boleh langsung di-share dari sana. Sudah kami jadikan co-host juga. Ya, ini sudah tampak. Sudah tampak ya. Nah, baik. Ini adalah dari hasil penelitian. Pada tahun 68-an itu terjadi perdebatan, yaitu berawal dari penelitian Kuliman, yaitu hasil kesimpulannya school unpowerful atau school itu tidak dapat dicangkok. Nah, yang berikutnya keunggulan sekolah ditentukan oleh budaya akademik. Yang menurut Hargreaves ini semakin kuat, baik dan unggul budaya akademik suatu sekolah maka semakin efektif sekolah atau semakin unggul lainnya. Pemimpin sekolah menentukan berkembangnya budaya sekolah. Jadi dari berbagai penelitian yang saya lakukan, termasuk ini dari Pruki dan Murphy, ini menunjukkan bahwa pemimpin sekolah itu penting. Kepala sekolah itu penting. Termasuk rektor, kalau di perguruan tinggi itu juga sangat menentukan. Jadi ada manajer. Jadi kalau sekolah lebih banyak berfungsi sebagai pemimpin, maka sekolah itu akan berkembang budayanya. Tapi apabila kepala sekolah atau rektor hanya berfungsi sebagai manajer, maka
sekolah atau lembaga itu memang berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tidak dapat apa ya, tidak dapat mengembangkan budaya-budaya secara cepat mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kepemimpinan itu sangat penting dibandingkan dengan manajer suatu sekolah. Setiap kepemimpinan sekolah mewariskan budaya keunggulan sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang unggul itu mewariskan ya, yang disebut dengan school legacy. Legasi ini kepada generasi penerusnya. Penelitian yang relevan sesuai dengan ini, pertama adalah sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan dalam bidang politik pendidikan atau sekolah segregasi. Ini sebagaimana dilakukan oleh mereka ini, yang poin yang pertama. Yang berikutnya adalah peneliti lainnya memfokuskan pada warisan sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran atau kerjasama dengan semua stakeholder sekolah. Efektivitas sekolah ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran dan efektivitas kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kualitas sekolah untuk mencapai tujuannya. Nah, dari beberapa penelitian itu, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas kepemimpinan dalam mewujudkan sekolah unggul. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana hard legacy pengembangan sekolah di madrasah. Kemudian bagaimana soft legasinya. Jadi ada dua, dalam teori ini memang ada dua ya. Ada dua substansinya, ada sub-subnya, maksudnya bagian-bagiannya. Secara teoritik, political legacy ini dapat didefinisikan sebagai dampak atau efek kepemimpinan yang dapat dirasakan, dinikmati, dan diwarisi oleh pengelola sekolah periode berikutnya. Oh, prestasi kepala sekolah, baik aspek akademik maupun non-akademik. Karena memang di dalam sekolah maupun di perguruan tinggi itu ada dua aspek ini yang penting, yaitu aspek akademik dan aspek non-akademik. Berkembang kedua ini akan menentukan perkembangan budaya sekolah atau perguruan tinggi. Awalnya teori ini adalah mengkaji di bidang politik, yaitu berawal dari penelitian Fong, yaitu meneliti, memotret kepemimpinan Presiden Amerika Serikat. Nah, pada saat itu kemudian melahirkan teori ini, membagi political legacy ini menjadi dua, yaitu hard legacy dan soft legacy. Nah, ini yang menarik, yang kemudian saya kembangkan menjadi fokus penelitian tadi itu. Yang pertama, hard legacy ini adalah karya konkret satu pemimpin. Jika ia pejabat yang memerintah, hard legacy adalah policy equipment atau kebijakan yang dicapai, capaian-capaian kebijakannya, itu adalah public legacy yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah soft legacy. Soft legacy ini adalah yang masuk dalam memori masyarakat atau memori stakeholder sekolah. Soft legacy ini tentu saja dipengaruhi oleh hard legacy. Ini pada umumnya ya seperti ini, penelitian ini adalah jenisnya kualitatif, pendekatannya adalah studi fenomenologi. Maksudnya pendekatannya fenomenologi. Objek penelitiannya adalah sebagaimana yang saya jelaskan. Kemudian teknik penggalian datanya pada umumnya, yaitu dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah legasinya bahwa sekolah mampu merubah menjadi sekolah unggul. Yang kedua, soft legasinya adalah ada tiga.
ini yang masuk dalam memori stakeholder di sekolah. Yang pertama adalah kolaboratif atau gotong royong. Sekolah mampu mengembangkan budaya kolaborasi, budaya gotong royong. Yang kedua, pemimpin trans efektif. Jadi memang kepala sekolah yang saya teliti ini adalah dua periode, tetapi dia mampu mentransformasi dari sekolah yang tidak diperhitungkan menjadi sekolah yang sangat efektif dan budaya yang unggul, bahkan dalam periode dua periode kepemimpinan itu mampu menjadi sekolah yang unggul di kabupaten. Kemudian komunikator yang efektif. Jadi kepala sekolah ini menurut stakeholder adalah seorang komunikator yang efektif sehingga mampu mengembangkan ide-idenya sehingga dapat diterima oleh semua unsur stakeholder di sekolah. Baik itu kepala sekolah, baik guru-guru, wali murid, dan lain sebagainya, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar. Kesimpulan dari penelitian ini pertama adalah sekolah mampu merubah menjadi sekolah unggul. Keunggulan sekolah ini ditandai berubahnya budaya sekolah. Di antaranya adalah manajemen sekolah yang lebih transparan, akuntabel, pembelajaran yang menyenangkan, yang berbasis lingkungan, jadi ada lingkungan fisik maupun lingkungan sekolah, dan masyarakat itu menjadi bagian dari basis pembelajaran. Berikutnya adalah peningkatan dukungan dan partisipasi stakeholder sekolah itu semakin meningkat dan menurut mereka semakin menggairahkan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Warisan sekolah yang bersifat lunak atau soft legacy ini adalah kepemimpinan tadi itu bersifat kolaboratif, gotong royong. Jadi sekolah, kepala sekolah tidak merasa menjadi yang paling penting, tetapi guru-guru, pimpinan, wakil pimpinan sekolah, dan wali murid termasuk masyarakat juga merasa bagian dari penting dalam mengembangkan budaya ini. Yang kemudian adalah kepemimpinan yang trans efektif tadi, jadi mentransformasi sekolah menjadi unggul ini semakin terasa lebih efektif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Karena memang menurut catatan di saya bahwa sekolah ini sebelum dua periode yang kami teliti ini adalah sekolah yang tidak diperhitungkan, termasuk sekolah yang secara fisik itu sangat kumuh. Dan bahkan yang berikutnya setelah sekolah ini berkembang menjadi baik, yang sekolah tidak hanya dari sekolah di desa itu, tetapi juga dari desa-desa yang lain, termasuk meskipun ini madrasah, tetapi yang sekolah juga ada yang di luar yang beragama Islam. Karena memang di desa ini ada 5 agama. Yang berikutnya adalah komunikator yang efektif. Ketiga model kepemimpinan ini merupakan aspek utama yang dikenang oleh masyarakat, stakeholder, dan dimaknai sebagai faktor penting perubahan sekolah itu. Dari yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat menjadi sekolah yang paling unggul. Jadi saya kira ini, jadi dua aspek yang menjadi warisan sekolah itu tadi yang penting menurut teorinya Fong tadi itu adalah hard legacy dan soft legacy. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Habibie, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Nurholis. Ini ada hal yang menarik dari paparan beberapa speaker di sesi kedua ini. Ada beberapa yang bisa saya tangkap. Yang ini juga cukup menarik untuk kita diskusikan, walaupun dengan waktu yang cukup singkat sekali. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah di-share di chat dari masing-masing penanya. Yang pertama adalah, saya coba simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Halimi di sini, ada terkait dengan
ilmu akli dan ilmu nakli itu yang nanti akan melahirkan ilmu baru yang bernilai tauhid. Itu yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh Bu Dr. Khalimi, sehingga nanti output akhirnya adalah al-falah, kemenangan, kebahagiaan. Itu adalah output akhir ketika ilmu akli dan ilmu nakli yang nanti akan melahirkan ilmu baru yang bernilai tauhid. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Pak Dr. Masukin juga menarik, bahwa persaingan global pada akhirnya memaksa kita untuk berubah, dan perubahan yang terjadi memiliki arah kebenaran jika dilandasi pada keimanan dan ketakwaan. Sehingga ada base landing untuk kita memiliki perubahan yang memiliki arah kebenaran perubahannya. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Pak Dr. Manpan, bahwa pendidikan Islam itu seharusnya menjalani amanah sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, nilai kemanusiaan juga penting untuk dijunjung tinggi, sehingga hak bagi seluruh rakyat, khususnya di Indonesia ini, untuk dapat atau untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Baik bagi begitu juga untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dr. Nurholis, ini juga satu statement yang cukup bisa kita diskusikan, bahwa semakin kuat budaya akademik, maka semakin efektif suatu sekolah. Ada dua peninggalan yang disebut dengan hard legacy dan soft legacy. Yang menarik adalah dalam soft legacy ini, bahwa ada nilai kolaboratif atau gotong royong, lalu kemudian pemimpin trans efektif dan komunikator efektif untuk mampu membangun sebuah lembaga pendidikan yang berdampak atau memiliki efek yang baik ke depannya. Itu saja. Lalu kemudian saya akan coba bacakan ada pertanyaan ini dari Pak Dr. Anies, ditujukan langsung minta pendapat atau komentarnya dari Bu Dr. Halimi. Al-Ghazali berpendapat bahwa guru yang baik adalah guru yang tidak mau menerima upah. Padahal guru masa kini sangat membutuhkan upah yang tinggi. Berarti ada pernyataan Al-Ghazali yang berbanding terbalik dengan konteks saat ini. Bagaimana menurut komentar dari Bu Dr. Halimi? Pertanyaan dari Pak Dr. Anies Fauzi dari UIN Banten. Walaupun ini ada beberapa komentar, tapi ini sifatnya adalah tambahannya. Silakan Bu Dr. Halimi untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dr. Anies. Baik, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada yang bertanya, Dr. Anies Fauzi. Saya rasa sebagai dia tahu jawapannya, cuma mungkin sekadar menguji saya untuk kita berkongsi di dalam ini ya. Jadi bila kita melihat, bila bercakap tentang Al-Ghazali, pertamanya kita melihat kepada latar belakang pendidikan beliau, yang mana ada dua fasa dalam hidup beliau. Pertama, dia melalui fasa ilmu-ilmu juridikal seperti fiqah, falsafah. Dan kemudian dia pergi kepada satu perjalanan rohani sehingga beliau bergelar sebagai ahli tasawuf, ya, seorang ahli tasawuf dan negeri Johor, ya. Kita jadikan Al-Ghazali ini sebagai ikutan kita dalam bidang tasawuf, akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, manakala fiqahnya Asy-Syafi'i. Baik. Jadi apabila kita melihat kepada soalan ini tadi, sudah tentu ya, berbeza dengan kita hari ini, ya, saya khususnya yang sangat jauh untuk menjadi ahli sufi itu, namun ya sangat bercita-cita ke arah itu, ya. Jadi mudah-mudahan satu hari nanti, dan saya di sini saya katakan bahwasanya apa yang berlaku sekarang sekiranya memerlukan upah yang tinggi itu dalam konteks yang bagaimana, ya. Kalaulah memang sememangnya upah itu telah pun ditentukan untuk seseorang itu berdasarkan kepada penjadualan, ya, upah yang telah ditetapkan oleh kerajaan misalnya, saya rasa itu tidak ada masalah, ya. Tetapi mungkin yang menjadi masalah seandainya, ya, kita ini berkira ataupun terlalu yalah, istilahnya di Malaysia kita kata berkira tamak, maksudnya kita nakkan upah yang lebih daripada apa yang diberikan kepada kita. Jadi itu bagi kepada akhlak dan adab
individu itu sendiri, ya. Kerana apa? Dalam segi memberi upah ini, ya, kita boleh merujuk kepada ayat-ayat Quran, banyak ayat Quran, antaranya ialah seperti dalam ayat 6 surah At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, ya, maksudnya apabila selesai menyusukan anak maka bayarlah upahnya. Jadi bermakna aktiviti memberi upah ganjaran itu, ya, selesai satu pekerjaan itu bukanlah satu yang salah, ya, pada asasnya. Dan kemudian kalau hadis Nabi yang cukup terkenal berkenaan pekerjaan ini ialah yang bermaksud berikanlah kepada seseorang pekerja itu upah sebelum kering-keringatnya. Bermakna apa? Upah itu adalah dalam bentuk material itu tidak salah pada asasnya. Ya, pada asasnya tidak salah, hanya yang salah sekiranya akhlak dalam menerima ataupun meminta upah itu yang perlu kita perhalusi. Dan bila kita pergi kepada Al-Ghazali tadi, ya, apa yang dikatakan itu saya simpulkan, saya ada membaca 5 akhlak seorang guru, ya, yang dinyatakan oleh Al-Ghazali, dan apa yang dinyatakan oleh Dr. Anis ini terkandung dalam akhlak yang kedua, iaitu ikhlas, ya, iaitu ikhlas. Dan kita melihat, saya sendiri bila membaca buku karangan Al-Ghazali, bagaimana dia menjelaskan tentang ikhlas itu sendiri sangat dalam, ya, sangat dalam, maksudnya bukan seperti mana kita memahami ikhlas pada diri yang diri kita sendiri. Kita perlu melalui lapisan demi lapisan untuk sampai ke tahap itu. Justru untuk pengetahuan Dr. Anis, ya, wujud-wujud, ya, di kalangan beberapa individu di Malaysia, apabila mereka selesai bertugas, bermakna disebut sebagai besar ataupun pencen, mereka menawarkan diri untuk berkhidmat tapi tanpa bayaran. Mereka berkhidmat, mereka mengajar, yang saya tahu ni dalam bidang akademik lah, ya. Mereka mengajar tetapi mereka tidak mahu apa-apa upah, dan upah itu diberikan kepada pihak universiti untuk digunakan pada tempat yang sepatutnya. Masya Allah. Jadi perkara itu bagi saya bergantung kepada tahap pemahaman, penghayatan individu itu. Dan Al-Ghazali adalah seorang ahli tasawuf yang, ya, kalau kita tengok bagaimana saat kematiannya itu, masya Allah, ya, kita perlu membaca, kita bila membaca kepribadian itu berbeza dengan kita, ya, hari ini, yang bagi saya sangat jauh lagi, ya, untuk saya sampai ke tahap itu. Mudah-mudahan, ya, satu masa nanti Allah beri kesempatan kepada kita semua, ya, untuk melakukan hal yang sama, mudah-mudahan mengikut kemampuan diri masing-masing. InsyaAllah, itu saja yang saya boleh jawab pada moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Dr. Halimi. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu yang cukup mepet sekali, kemudian nanti juga ada ini, mungkin akan saya langsung akhiri sesi kedua ini. Tapi sebelum diakhiri, saya minta closing statement dari para speaker di session kedua ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Dr. Halimi, lalu kemudian dilanjutkan sama Pak Dr. Maslukin, kemudian Pak Dr. Manfan, dan Pak Dr. Nurholis untuk closing statement dari sesi kedua ini. Disilahkan. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada sekali lagi kepada moderator. Jadi as a closing statement, ya, saya mengucapkan tahniah kepada UIN Banten, ya, dan juga yang telah berjaya menganjurkan satu seminar yang saya rasa ya, ikhlas saya katakan ianya sangat-sangat tinggi nilainya dalam usaha kita untuk melakukan satu anjakan paradigma yang dalam konteks perkembangan ilmu itu sendiri, iaitu kita membawa, ya, ilmu itu dari segi epistemologinya, dari segi ontologinya, dari segi aksiologinya kepada hakikatnya, iaitu macam saya katakan tadi, ya, dan sebagaimana menjadi misi pada UTHM, iaitu paradigma tauhid, ya, yang mana kami di UTHM masih sedang belajar, sedangkan di UNIDAR, UNIDA Gontor dan beberapa universiti di Indonesia memang dah mahir, dah apply itu semua. Jadi dengan niat kita hanya satu, ya, satu, iaitu kita ingin menjadikan ad-dunya mazru'atu lil akhirah, ya, kita nak menjadikan setiap apa yang kita lakukan ini, ya, secara khusus ibadah, secara khusus atau secara umum itu menjadi satu ibadah, dan mudah-mudahan masa yang kita gunakan, ya, untuk kita
seperti kita bersyara berada di universiti itu mudah-mudahan dikira sebagai ibadah dan tidak sia-sia kerana kita menggunakan masa yang sangat banyak ya untuk perkara-perkara begini. Dan yang seterusnya kita dapat ya melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja ilmunya hebat tetapi juga pelajar-pelajar yang mempunyai akhlak dan syahsiah mulia, bukan sahaja ya bagi mereka yang memang dah berada dalam bidang pengajian Islam tetapi juga bagi mereka yang berada di luar sana juga. Kita cuba berikan injection itu. Tahniah kepada UIM Banten ya, apa ni, apa saya nak sebut pun dah tersilap apa tadi, ya pihak penganjur lah ya, pihak penganjur Banten ya, pihak penganjur ini yang saya rasa insyaAllah akan datang. Satu suggestion saya ya, ni apa nama moderator, saya mencadangkan supaya apabila adanya seminar sebegini dibawa sekali bukan saja orang daripada pengajian Islam tapi orang daripada luar bidang pengajian Islam supaya mereka boleh menyatakan perspektif mereka, pandangan mereka. Mudah-mudahan ya dengan adanya integrasi dalam bentuk perbincangan begitu yang dibuatkan oleh Winida Gontor akan memberikan input yang lebih lebih pada kita semua, insyaAllah. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Tahniah sekali lagi. Terima kasih Bu Dr. Halimi. Lanjut Pak Dr. Masuhin, closing statement-nya. Gak di tempat kali. Sudah. Oke, lanjut Pak Dr. Manpan atau Pak Dr. Nurholis, silakan. Untuk closing statement-nya, Pak Mampan. Sedikit saja, di sini sudah ada terus. Puncak dari keilmuan kita adalah akhlak. Akhlak yang mulia dalam pendidikan. Saya menghimbau para pemegang kebijakan, para pengelola pendidikan untuk lebih peduli pada anak-anak khusus. Kita berikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang bisa kita berikan kepada mereka. Itu saja mungkin dari saya. Saya izin web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari saya secara konseptual memang ontologi dan epistemologi dalam melakukan integrasi ilmu itu memang sangat penting ya. Tetapi kenyataannya di beberapa negara itu aspek etik ini malah justru menjadikan suatu negara itu maju. Lebih pesat. Jadi mencangkok ilmu atau meniru ilmu pengetahuan, mencangkok teknologi itu memberikan dampak yang lebih positif bagi suatu negara. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi itu, mencangkok sekolah-sekolah unggul itu saya kira lebih efektif di dalam mengembangkan sekolah atau lembaga-lembaga perguruan tinggi. Saya kira itu Pak Habibie. Kurang lebihnya ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Holis. Terakhir Pak Masruhin masih bergabungkah untuk closing statement? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Pada prinsipnya ilmu adalah milik Allah, bersumber pada Allah. Oleh karena itu dalam pengembangannya mari kita gunakan grand konsep Al-Quran dan Hadis sebagai pengembangan ilmu yang nanti membreakdown untuk ilmu objektif maupun ilmu subjektif. Dan juga ketika kita berbicara tidak hanya sekedar normatif, tapi juga aplikatif. Dan inilah insya Allah kalau kita lakukan akan mendapatkan suatu keberkahan dari Allah. Dan dalam hidup kita akan banyak sekali kemudahan-kemudahan karena dibimbing oleh Allah. Daripada prinsipnya adalah ilmu untuk mencari ridha Allah dalam pengembangan apapun yang kita lakukan harus tertuju pada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber di sesi kedua ini. Saya selaku moderator pada sesi kedua ini mohon maaf jika ada salah kata dan ada yang kurang berkenan dalam menjalankan tugas sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Raisul Jalsah kepada Bu Dr. Hajah Anita di silakan. Oke, terima kasih Bapak Habibie Syahid. Oke, ladies and gentlemen, at the end of the discussion, and now we will listen to the closing statement from the chief of the committee of this webinar,
Dr. Naf'an Tarihoran. Dr. Naf'an, time is yours. Thank you, Bu Dr. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us thanks to Allah. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para peserta webinar internasional, distinguished speaker dari 8 universiti ya, Indonesia dan Malaysia. Kami dari panitia pasca sarjana postgraduate programs dan juga LP2M State Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersukacita, berbahagia luar biasa dari awal sekitar 200 peserta yang terus hadir dan sekarang mungkin sebagian sudah ada melayang yang keluar. Dan topik yang kita bahas hari ini sangat menarik ya, tentang integrasi Islamic Sciences Model. Memang tema yang kita ambil hari ini selain menarik, memang kita ada satu benang merah dari pembicara sesi pertama dan sesi kedua, di mana semangat yang sangat tinggi dari kita di universitas, baik itu Indonesia maupun Malaysia, untuk mencoba masih mencari sebenarnya format yang kita lakukan, walaupun berbeza ya, kalau bahasa Malaysianya berbeda-beda model. Makanya topik kita adalah Islamic Sciences Model, karena memang sesungguhnya sangat beragam sekali. Kalau di Malaysia memang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu yang mulia Dr. Halimi binti Muhammad Khalid, tapi memang di Indonesia terminologi integrasi yang memang sekarang lagi lagi trennya dibandingkan memang Islamizations ya. Oleh karena itu pada the second seminar ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan tentunya buat kita di postgraduate, di fakulti maupun di prodi nanti untuk bisa kemudian menurunkan pada level yang lebih dasar lagi pada program studi maupun di perkuliahan. Ada hal yang ingin kami sampaikan khususnya para peserta bahwa sesungguhnya ini adalah yang kegiatan kedua. Insya Allah pada bulan depan masih ada berlangsung pada yang ketiga, karena ini ada 8 universities ya dari Indonesia dan Malaysia. Dari Malaysia, dari University Tun Hussein on Malaysia, kita sangat menghargai, berterima kasih luar biasa sudah bisa bergabung semuanya pada hari ini. Walaupun kami mohon maaf di awal tadi sedikit ada technical problems, karena kita ada luring ya, ada luring dan juga ada daringnya, ternyata ada sedikit kendala tadi. Nah yang berikutnya, yang ketiga, bagi peserta tadi yang mungkin yang belum untuk mengisi daftar hadir dan sekaligus juga certificate automatically dikirim kepada email masing-masing, masih ada di sana linknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pimpinan dari universitas, khususnya para distinguished speaker yang luar biasa. Temanya memang sangat beragam, tapi satu keinginan kita sesungguhnya bagaimana integrasi itu bisa kita implementasikan pada tataran yang lebih dalam. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Dan sebagai penutup, inginkan kami membacakan, boleh tak saya pantun ya? Bunga melati dari kota Serang di bawah jauh ke Sulawesi. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, silaturahmi virtual sebagai pengganti. Ya Allah, insyaAllah. Amin. Ya. Selanjutnya adalah makan nasi uduk di kota Pandeglang. Pandeglang kotanya bersih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan.
Semoga berkenan dan terima kasih. Terakhir, anak Serang tidak lupa sarapan ubi dan jagung dioleh selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan kegiatan sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much Dr. Nof'an for the very beautiful pantun. Okay, ladies and gentlemen, no time to take picture together. So please open your camera. We will screen capture. Okay, yeah. Foto yang bagus. Iya. Yeah. Supaya ada dokumen. Oh ya, sedikit sembari okay. Ini ya, Bapak Ibu, kita akan bikin nanti MOA ya, MOA-nya supaya ada untuk nilai akreditasi ya. Baik dari kawan-kawan dari Darussalam ya, Jember maupun dari tempat lain, nanti kita bikin MOA-nya supaya kalau akreditasi yang dibutuhkan selain MOA kan adalah juga MOU, tapi kita akreditasi biasanya dibutuhkan memorandum of action-nya ya. Nanti kita akan buatkan supaya ada nilai akreditasi. Welcome. Akan, welcome. Ya, kita ambil foto. Ya, yeah, okay. 1, 2, 3. Once more time, please. On cam, please. Audience. 1, 2, 3. Okay. Dr. Nof'an. There yes. are six Thank slides. You. I want to send my greeting to my older brother in Banten, Dr. Suadi Sa'ad. Oh, yes. Insyaallah. Yeah. Yes. Please, my older brother. Okay. Okay, wait for some minutes. There are six slides. So screen Banyak, capture yeah. still going on. Okay. Okay, we finished. Thank you. Yeah, finally, we come to the last agenda. I'd like to say thank you to all speakers for valuable sharing and thank you to all participants for your attention. Please forgive for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu Siti Mariam situ tuh. Iya, semua. Oke, kasih ya. Sampai ketemu yang ketiga nanti. Insyaallah. Thank you very much for all. Kasih Pak Maskus, luar biasa ini LP2M. Thank you. You're welcome, Prof. Thank you very much. Syukur katiran ala hadirin jemaah. Ada live YouTube nanti bisa diulang lagi. Iya, webinar. Insyaallah. Boleh buat book chapter. Thank you Dr. Masruri. Ya, sama-sama. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya selesai. Padahal saya kemarin, saya dia buat ngebut kemarin itu, aduh, udah. Bener-bener, apa? Tadi kemarin itu, ya Allah, saya apa lagi, Cak? Thank you.